RM1,000 telah hilang RM200. Kalau gaji RM2,000 dengan perbelanjaan RM1,500, dia telah hilang sebanyak RM300. Orang kata kecil, RM300 ni tambah sikit lagi boleh bayar rumah sewa, tuan-tuan. Besar. Bagi golongan yang berpendapatan rendah ni memang pada dia besar. Orang yang rasa kecil ni macam Najib, sebab dia ada 26 bilion, dia tak rasa benda tu besar. Isteri dia boleh boleh miliki belian merah jambu ini dengan harga, kalau kita sebut pun terkejut lah tuan-tuan, $23 juta. Tuan-tuan kira US dollar ni, satu US dollar hari ni RM3.90. Kali kan lah, tuan-tuan kali kan berapa nilai permata merah jambu ini milik isteri Enowan. Dan ini yang berlaku dalam negara kita, yang disebut kleptokrat. Mereka merompak wang negara kita dengan sesedang hati. Sebab itu kita perlukan satu perubahan politik. Dalam pilihan raya ini memang kita tidak boleh nafikan pilihan raya ini dah sengit. Apatah lagi kalau pilihan raya ini bertemu dengan tiga penjuru. Apabila PAS telah membuat keputusannya untuk bertanding jadi tiga penjuru, memang sukar tuan-tuan. Saya tak nafikan. Tetapi bagi kita, saya beritahu, kalau undi PAS sebenarnya sama saja anda mengundi Barisan Nasional. Sebab apa? Sebab apa saya kata begitu? Saya tahulah. Sebab apa? Sebab Presiden dia dah beritahu kepada kita, jika PAS menang beberapa kursi, dia sebutlah 20 kursi ataupun 40 kursi, dia nak jadi kingmaker. Tetapi dia dah sebut dah awal, dia nak jadi kingmaker, dia tak akan bersama dengan Pakatan Harapan. Jadi dengan siapa dia nak bentuk kerajaan? Kalaulah kata 50-50 Pakatan Harapan dengan Barisan Nasional, dia akan pergi dengan Barisan Nasional. Bermakna kalau PAS menang, PAS akan pergi pada Barisan Nasional. Anda undi PAS sama dengan undi Barisan Nasional. Itu maksud dia. Sebab apa orang tanya, kenapa hari ini PAS tak bersama lagi, tak umumkan bersama Barisan Nasional? Sebab dia nak jaga undi dia, dia nak jaga ahli dia. Kalau dia umum sekarang, beraturlah ahli-ahli PAS tu keluar, tinggalkan PAS. Tapi kita yakin rakyat mempunyai minda yang tinggi untuk berfikir, menentukan mana yang terbaik untuk kita, bagi kita merealisasikan satu perubahan politik, khususnya di Malaysia ini, bagi kita melihat sebuah kerajaan baru mentadbir, menguruskan negara ini. Tuan-tuan, saudara-saudari, Tuan Dr. Mahathir dah 93 tahun, 92 tahun lebih dekat 93. Apa lagi yang dia mahu tuan-tuan? 22 tahun menjadi Perdana Menteri. Hari ini beliau boleh berehat dengan anak cucu cicit. Boleh berehat, tak perlu nak. Hari ini pun saya dikhabarkan dia tak sihat. Tak perlu nak bersusah payah nak pergi terbang sana, pergi ke Johor Bahru, ke Kota Bahru, ke Pahang, ke Melaka dan sebagainya, dengan keadaan umur dia, usia dia yang begitu uzur. Pasti sihat lagi lah, tapi kalau tengok keadaan dia tu, kalau kita tolak bertumbang tuan-tuan, Tuan Dr. Mahathir ni, tapi kenapa dia bersungguh-sungguh mau Najib dan Barisan Nasional ini tumbang? Kerana dia tahu negara ini sedang dirompak. Negara kita sedang dirompak. Kalau Tuan Dr. Mahathir pun boleh bersama mahukan perubahan, saya menyerulah tuan-tuan, puan-puan yang dulu pernah bagi undi kepada saya ataupun kepada PAS, pernah beri undi, kali ini beri undi tuan-tuan kepada Pakatan Harapan. Dengan itu kita boleh membuat satu perubahan, perubahan politik. Jadi saya sekali lagi mengharapkan tuan-tuan berfikirlah untuk masa depan negara kita.
Berfikirlah untuk masa depan anak cucu kita. Hari ini semua dalam kesusahan. Kita susah. Keluarga kita, anak kita nak beli rumah pun susah. Di sini ada kes harga rumah yang meningkat naik. Tak mampu beli anak muda. Tak mampu beli. Harga rumah tu, rumah untuk mampu milik lah. Tapi mampu milik dia berharga RM110,000. Baru-baru ni, dia tak buat tanda perjanjian. Perjanjian jual beli pada awal dia lah. Dia bagi duit sebagai booking saja. Tapi baru ni dia hantar surat kepada pembeli-pembeli semua, harga dinaikkan sebanyak RM15,000. Daripada RM110,000 naik kepada RM125,000. Yang belinya ialah kerani rendah, di bekerja sebagai kerajaan lah, tapi kerani rendah, pegawai-pegawai rendah. Mana itu pun tak mampu lagi. Naik RM125,000 tak mampu nak sediakan wang deposit. Dan loan pun tak boleh lulus. Pinjaman pun tak boleh lulus. Ini rumah di pada temu ni. Tuan-tuan pergi di taman pertama tu belakang. Ini dia mengadu dengan kita. Kerana naik harga begitu, memanglah kita cakap ada benda yang naik kan. Tapi tak sepatutnya rumah yang menjadi satu keperluan kepada rakyat, tak sepatutnya begitu. Jadi ini yang berlaku dalam negeri dan negara kita. Sebab itulah saya menyeru sekali lagi kepada tuan-tuan dan puan-puan semua, supaya membuat satu perubahan politik dalam negeri dan negara kita, supaya negara kita ini lebih cemerlang. Sebab nak memperbetulkan negara kita ini bukanlah mudah. Bukan setahun dua kita boleh baiki ataupun bina semula negara kita. Kita perlukan masa sekurang-kurangnya 10 ataupun 20 tahun lagi untuk kita bina. Tetapi perubahan politik mesti dilakukan sekarang, bermula daripada pilihan air ini. Jadi sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan yang sudi hadir mendengar ceramah kita ini, dan sampaikanlah mesej kita kepada mesej ini kepada rakan-rakan kita, saudara mara kita, supaya kita membuat satu perubahan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Harun, Ketua Amanah Kota Melaka. Tuan-tuan dan puan-puan hadirin sekalian, mood pilihan raya semakin orang kata membara sekarang tuan-tuan. Sekarang mood pilihan raya sangat baik. Dan untuk saya mempromosikan sikit berkenaan dengan cawangan Padang Temu ni, Amanah Padang Temu ini, kita buat markas ini rumah saudara Saad. Dia sebagai AJK dan Saudara Abdullah sebagai ketua cawangan, Saudara Hairul Anwar sebagai timbalan, dan dia juga adalah ketua arif negeri Melaka. InsyaAllah tuan-tuan, isu-isu yang timbul pada hari ini sekarang tuan-tuan, yang baru-baru ni Rafizi dipenjara, Tun Mahathir ditarik dia punya apa ni, dia punya pingat dan sebagainya. Jadi saya tak payah ulas lah. Jadi saya dengan ini menjemput, dengan segala hormat yang menjemput YBT KOQ Hadun Bandar Ilim merangkap pengurusi DAP Negeri Melaka untuk menyampaikan ucapan. Dipersilakan. Terima kasih saudara pengacara majlis yang saya kasihi, sahabat saya Saudara Harun Muhammad, yang saya kasihi Saudara Muhammad Ridwan Abdullah Pak Wan selaku pengerusi Parti Pribumi Bersatu Malaysia Negeri Melaka, Saudara Zaire Subuh selaku naib pengerusi Parti Amanah Negara Negeri Melaka, saudara-saudari, tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasihi sekalian. Terlebih dahulu saya ucapkan syabas dan tahniah kepada Parti Amanah Negara bahagian Kota Melaka kerana berjaya mengajukan program pada malam ini. Tuan-tuan dan puan-puan, kita lihat beberapa hari yang lepas di British, Menteri Pembangunan Antarabangsa British, Lord British, beliau telah meletak jawatan. Kenapa beliau letak jawatan? Kerana beliau terlewat masuk parlimen untuk memberi jawapan ke atas satu soalan yang dituju kepada beliau. Lewat sikit beliau bertanggungjawab, beliau letak jawatan. Bulan lepas di British juga kita lihat dia, Menteri Pertahanan British, Michael Fallon,
beliau letak jawatan kerana apa? Ada dakwaan gangguan seksual. Beliau letak jawatan sebagai apa? Bertanggungjawab. Kita lihat Jepun, menteri, Perdana Menteri ada masalah, ada skandal, mereka letak jawatan. Kita lihat Korea Selatan, ada masalah, ada skandal, mereka letak jawatan. Di Malaysia, Najib ada skandal, 1MDB ada skandal, 2.6 bilion masuk akaunnya, tak payah letak jawatan. Yang diletak jawatan ialah Muhyiddin Yassin, jadi letak jawatan Mufiz, jadi letak jawatan Syafiq Adam. Kita tengok betapa kuatnya bomoh Rosman Mansur. Ini kenapa beliau, ini masalahnya tuan-tuan. Kenapa SPRM tak ambil tindakan? SPRM berani ambil tindakan? Tak berani. Kenapa polis tak ambil tindakan? Polis tak berani ambil tindakan lah. Siapa berani ambil tindakan terhadap bosnya? Polis berani? Tak berani. Sebab itu saya cakap, PIU 14, tugas kita bukan saja nak tumbangkan Najib Tun Razak. Tugas kita, kita nak selamatkan negara kita, kita nak ubah, kita nak reform institusi dan sistem pentadbiran negara. Tuan-tuan dan puan-puan, sebab itu di sini saya nak menyeru tuan-tuan dan puan-puan, PIU 14, marilah kita sama-sama, kita kerja kuat, kita bertekad PIU 14, kita pastikan Najib Tun Razak diganti dengan Tun Dr. Mahathir sebagai Perdana Menteri. Boleh tuan-tuan? Dan kita pastikan Rosman Mansur diganti dengan Tun Siti Hasmah sebagai isteri Perdana Menteri. Boleh tuan-tuan? Sebab you tak tukar bahaya. Kalau Perdana Menteri tukar Tun Dr. Mahathir, isteri Perdana Menteri tak tukar, masih Rosman Mansur, bahaya. Teruk Dr. Mahathir kena Rosman Mansur kerjakan. So kena tukar juga. Boleh tuan-tuan? Oh, sebut Rosman Mansur semua ketawa. Tapi ingat PIU 14, marilah kita kerja kuat, kita pastikan Barisan Nasional diganti dengan Kerajaan Pakatan Harapan. Boleh tuan-tuan? Bukan saja Putrajaya, kita di Sri Negeri kita pun mampu melakukannya tuan-tuan puan-puan. Kita lihat keadaan ekonomi sekarang. Wah, semua hidup susah, tapi sebutlah ikan kembung naik berapa, sotong 1 kilo RM30, bawang berapa, tak payah sebut tuan-tuan. Tapi bila you tanya Najib Tun Razak, dia cakap kadar ekonomi, kadar pertumbuhan ekonomi negara 2017 mencapai 5.7%. Oh, macam naik. Pendapatan per kapita negara tahun depan akan naik 5% daripada 41,000 kepada 43,000 pendapatan per kapita setiap orang. Nampak naik, tapi hidup kita tetap susah, man. You tanya Najib, tanya Idris Harun, kalau kadar pertumbuhan negara naik 5.7%, kenapa Giant, pasar raya Giant ditutup, 5 pasar raya ditutup sejak November yang lepas hingga kini. Dan masa terdekat, 5 cawangan Giant, pasar raya Giant ditutup, tuan-tuan dan puan. Kalau you tanya Barisan Nasional, jawabnya apa? Menteri Perdagangan Dalam Negeri, Zainuddin Hamzah, kalau saya tak ingat salah nama dia. Dia cakap apa? Ini strategi perniagaan, strategi perniagaan kepala otak dia. Kalau you buka perniagaan, you ada 50 cawangan, semua untung besar, you nak tutup cawangan, you takkan cukup, you akan buka lebih banyak cawangan supaya untung lebih besar. Tapi Giant telah menutup 5 cawangan dari sejak November hingga kini, tuan-tuan. 5 cawangan, kenapa mereka tutup? Kerana ekonomi negara tidak baik, tuan-tuan. Kita lihat sajalah apa? Kedai runcit satu Malaysia yang dikendalikan oleh Maidin dah tutup berapa? Wah, dulu waktu buka, bukan main. Najib pergi rasmikan, kat Melaka Idris Harun pergi rasmikan. Sekarang seluruh Melaka punya, seluruh Malaysia, lebih daripada 250 kedai je. Kedai runcit satu Malaysia ditutup, tuan-tuan. Kenapa ditutup? Sebab perniagaan terlalu baik, sebab itu mereka tutup kedai, tuan-tuan. Tapi kita dengar ada masalah dalam, sebab dia jual barang terlalu mahal, sebab itu kena tutup. Mungkin cari pengendali lain selain Maidin. Maidin cakap apa? Pemilik Maidin cakap mereka telah membuat keputusan besar, ingat nak bantu rakyat, mana tahu mereka tidak dapat tanggung. Sebab itu apa? Kerana apa? Kerana ekonomi tidak baik, tuan-tuan. Sebab itu kita lihat Kerajaan Malaysia, Kerajaan Barisan Nasional menguruskan negara kita, terutamanya pengurusan kewangan cukup lemah, tuan-tuan. Kita lihat Melaka saja. Melaka juga banyak, kalau rasuah kita dapat elakkan, pembaziran kita dapat elakkan, banyak duit kita dapat jimat, tuan-tuan. Kita lihat Melaka saja. Pada pembentangan bajet 2018 yang dilakukan oleh Idris Harun pada bulan lepas di sidang Dewan, pada bulan 12.
apa yang salah satu bentukan belanja yang akan dilakukan oleh kerajaan negeri lah, kerajaan melalui MBMB akan membelanjakan 1 juta. 1 juta untuk membaiki apa? Membaiki kincir air di Sungai Melaka. Semua tahu kincir air kat mana? Kat bangunan rumah merah tu, sungai, lepas tu jalan sikit rumah merah, sebelah kiri boleh pergi balai polis Melaka Tengah, sebelah kanan satu kincir air. 1 juta dibelanjakan untuk membaiki kincir air tersebut. So soalannya tuan dan puan, kincir air ini dibina pada bila? Dibina pada tahun 2007. 2007 untuk bina kincir air ini dengan kos 1.5 juta ringgit. Dibina oleh syarikat rintis. Bina saja dalam 2 hari pusing, 2 hari dia tak boleh pusing. Kita tanya dia kenapa tak pusing? Dia cakap air tak bergerak sebab air dia tutup untuk laluan kapal, laut apa dia punya boat. Sebab itu dia punya kincir air tak boleh berpusing. Sebab itu dia pasang lagi bateri, kasih kuat sikit bateri. Dia pasang, dia pakai duit rakyat lagi. Ketika itu saya tanya, ini kincir air dibina secara konsep reka dan bina. Ini sepacut pemaju yang kena bertanggungjawab, kenapa kita kena bayar? Dia cakap ini sebab kesalahan tak boleh pusing, sebab air tak boleh keluar, sebab itu kita kena bayar. Kita keluarkan duit rakyat berapa? RM200,000 untuk baiki. Dan keluar RM200, bayi pusing 1 hari, tak boleh pusing lagi. Tak apa, dia pakai duit kerajaan lagi, duit rakyat lagi, RM100,000 pergi buat lagi, tak boleh pusing. Buat sekejap pusing berapa kali, tak boleh berputar, tak boleh pusing, sampai hari ini tak boleh berpusing. Lepas tu kerajaan dia nak keluarkan 1 juta lagi. So soalannya, kenapa kita harus bertanggungjawab sedangkan ini pemaju buat, sejak dia buat, dia tak boleh pusing. Sepatutnya pemaju kontraktor yang kena bertanggungjawab, bukan kita. Tapi tak apa, sekarang dia nak keluar. Tapi dalam Dewan, Idris Harun cakap apa? Kali ini kita dapat idea baru. Wah, dapat idea bernas baru. Mungkin selepas dia jumpa Rosman Mansur, dia dapat idea baru. Dulu kita keluar 1.5 juta, kita keluar 200 ribu, 100 ribu, kincir air tersebut masih tak pusing. Kali ini kita buat kincir air, dia tak boleh pusing, tapi kita buat air dia boleh berpusing kat demi kincir air. Sekali dengar, okey. Dua kali dengar, macam tak okey. Saya balik, saya tidur, saya tak boleh tidur, saya macam mana dia buat kincir air. Kincir air tak boleh pusing, tapi air dia boleh pusing kat tepi. Dengar memang okey, tapi saya fikir-fikir ini macam kereta. Kita beli kereta, tak boleh jalan, dia rosak. Kita keluar 1 juta, beli Rolls Royce, tak rosak, tak boleh jalan. Lepas tu kita keluar 200 ribu, kita repair, tak boleh jalan lagi. Kita keluar 100 ribu, repair, tak boleh jalan lagi. Lepas tu kita buat macam mana? Kita buat jalan yang boleh jalan, kereta tu atas, macam escalator. Tapi tuan puan, kita lihat memang lucu. Tapi ini bagaimana duit kita dihilangkan saja tuan puan. Ini semua pemborosan tuan puan. Ini semua projek Gajah Putih tuan puan. Saya hari ini kita cakap pasal Sungai Melaka saja. Semua orang tahu Sungai Melaka, muara sungai. Muara sungai ada satu apa? Muara sungai ada pelabuhan, projek marina, pelabuhan untuk kapal dan kapal layar untuk pelancong yang dibuat pada sekitar tahun 2008 juga. Kosnya tidak termasuk kos tanah, kos pembinaan lebih kurang 25 juta ringgit. Dah siap, ada nampak pelancong naik kapal layar datang ke Melaka? Ada? Ada tak ada? Tengah ada pun kaki pancing kat sana saja. Hampir semua rosak, papan pelampung semua sudah rosak malam. Sebelah dia, dulu semua orang tahu Ion Malaysia. Ion Malaysia kita naik jambatan Melaka Raya ke Kota Laksamana, naik jambatan, dulu kita nampak ada Ion Malaysia. Sama juga dibina dengan kos berapa? Lebih kurang 28 juta. Kos termasuk tanah semua 40 juta. Dia pusing, bukan main, dia buat promosi. Hari Rosan kereta itu, buat promosi. Datang Melaka, tengok Ion Malaysia. Ini ikon, ini lambang datang Melaka. Dulu Famosa, sekarang Ion Malaysia. Dia pusing, pusing, pusing. Tiba-tiba ambil kawan daripada luar negara datang, luar negeri datang, tanya, wah, Melaka punya kabus cukup tebal. Tanya, kenapa? Saya tak nampak Ion Malaysia lagi, sudah hilang juga. Semua habis. Duit kita habis, tuan-tuan. Pelabuhan habis. Lagi mana? Kincir air lagi mana, lagi yang Ion Malaysia tuan-tuan puan. Kita pergi Pulau Melaka. Pulau Melaka dulu dia ada buat satu projek untuk apa? Untuk pertunjukan dolphin kat Pulau Melaka. Dia buat dolphin, dia dah siap. Saya tanya dia, dolphin kat mana? Dia cakap dolphin tak boleh. Kenapa dolphin tak boleh datang? Dia cakap lupa buat tempat tidur dia. Dia buat kolam untuk pertunjukan tapi tak ada tempat tinggal untuk dolphin. Tak boleh, dolphin terlalu besar.
So dia nak tukar raja laut, singa laut. Singa laut pun tak boleh, kawasan tak sesuai, air tak sesuai, nak ambil air masin semua tak boleh, pun tak dapat buat. Lalas dia tukar jadi taman tema haiwan. Semua haiwan buat pertunjukan, buat sikit-sikit, semua ada burung, semua ada ikan, dia buat sikit pertunjukan. Tapi sampai sekarang dia kena on call. Kenapa on call? Sebab tak ada orang datang. Siapa nak pergi, you telefon, telefon pejabat, hari minggu ni buka dah. Kalau buka saya datang. Kalau biasa memang tak ada buka. Kenapa tuan-tuan? Sebab ini satu lagi projek Gajah Putih kat Melaka tuan-tuan. Sebab itu kalau tanya you, you tahu tak apa ke binatang kegemaran Idris Harun? Tahu apa dia? Gajah. Warna kesukaan Idris Harun, putih. Sebab itu Melaka banyak projek Gajah Putih. Tahu tak tuan-tuan? Memalukan abang ketawa lagi. Lagi satu tuan-tuan, kita lihat banyak projek kita nak sebut tuan-tuan. Kita lihat Melaka Raya. Saya nak sebut ulang dan ulang dan ulang tuan-tuan. Melaka Raya, dulu dia beli kat Plaza Melaka Raya, beli kedai. Beli kedai berapa? 12 slot, 13 juta ringgit. 13 juta ringgit, dia sampai sekarang tak ada perniagaan. Plaza Melaka Raya pun senyap saja, sunyi saja, jantan langsung ada nyamuk saja tuan-tuan. You pergi syarikat air Melaka. Syarikat air Melaka dulu dia beli digital mall tersebut dengan harga berapa? Harga 35 juta ringgit. Lepas tu ubah suai untuk buat office syarikat air 14 juta ringgit. Kalau sekarang tuan-tuan dan puan-puan pakcik tengok, sekurang-kurangnya ada 18 kedai kosong saja tuan-puan. Dibiar begitu saja dari dulu hingga sekarang tuan-puan. Kosong saja. You pergi ada nampak pun nyamuk saja tuan-puan. You pergi Melaka Mall. Melaka Mall hari itu paksa sudah alih keluar. Sebab perniagaan terlalu baik, kadar pertumbuhan terlalu tinggi 5.7%. Sebab itulah paksa tutup cawangannya di Melaka Mall depan MBMB tuan-tuan. Lepas tu you kau pergi atas tengok, atas dulu beli mall tersebut dengan 30 lebih juta juga. Tapi pergi banyak lot-lot kedai yang semua kosong saja tuan-tuan. Tak ada apa? Tak ada perniagaan, tak ada peniaga, semua kosong saja. Sebab itu saya nak tanya lagi satu, you tahu tak apa serangga kesukaan Idris Harun? Nyamuk. So kau ingat gajah putih nyamuk, itu kerajaan Barisan Nasional tuan-tuan. So tuan-tuan, saya ringkaskan sebab hari ini tak apa-apa sihat, saya nak ringkaskan nanti beri dalam rakan-rakan kita. Kita lihat, saya tahu, kita sebut skandal, kita sebut rasuah, semua orang tahu tuan-tuan. You pun tahu kerajaan Malaysia, Barisan Nasional rasuah, skandal dengan banyak, teruk tuan-tuan. Tapi kenapa kita tak berani ubah lagi satu tuan-tuan? Sebab itu saya nak terus terang cakap dengan orang-orang Melayu, orang Islam, kerana kita masih takut. Kita diperdaya, diperbodohkan oleh UMNO, Barisan Nasional dengan perkauman, isu-isu perkauman yang dimainkan oleh mereka tuan-tuan. Mereka tak, orang Melayu takut nanti kalau apa hilang, apa UMNO kalah, Barisan Nasional kalah, Melayu hilang kuasa tuan-tuan. Saya nak tanya tuan-tuan, Dr. Mahathir tu orang Cina ke Melayu? Muhyiddin Yassin dia Cina Melayu? Yang kita umum akan jadi Perdana Menteri Malaysia yang akan datang ialah Tun Dr. Mahathir, bukan Lim Kek Siang, setuju tuan-tuan? Kat Melaka pun bukan saya jadi Ketua Menteri. You orang pilih sendiri. Mungkin Adli, mungkin Samsu, dan mungkin Pak Wan, betul tak? Bukan saya. So Pak Wan ni Cina ke Pak Wan? Pak Wan saya tengok dari atas hingga bawah, tepi belakang Cina sebiji, sebiji Cina mak. Memang Melayu habis. So jangan ditipu oleh Barisan Nasional lagi tuan-tuan dan puan-puan. Kita lihat saya selalu sebut pilihan raya nak sampai lagi. Nak sampai. Tadi saya jalan daripada apa? Bandar Hilir. Saya tengok jalan semua sudah turap, hitam saja, hitam. Duyung dulu, saya kata duyung, saya pergi minggu lepas, saya tengok taman-taman, jalan pun sudah turap dengan hitam. Saya selalu-selalu pun ke mana-mana. Waktu pilihan raya belum sampai, kita ada jalan depan rumah kita ada lubang, kita minta dia turap. Dia tak nak turap. Kita tanya kenapa tak turap jalan, jalan sudah berlubang. Dia cakap lubang kecil lagi, tunggu besar sikit. Lubang dah besar, kita minta dia turap. Kita minta dia turap, kenapa tak turap? Dia cakap tak ada peruntukan. Macam kadang-kadang nak tunggu orang motor mati, jatuh terlanggar mati, baru dia tak kamuan, baru dia nak bikin tuan-tuan puan. Ini tapi pilihan raya dah nak sampai, kita tak minta pun dia dah turap. Hari ini pakcik you minta turap depan rumah you, dia dah, besok dia datang. Besok dia datang saja dia turap depan, you cakap belakang pun ada lubang, dia pun turap lubang belakang sekali.
tandas lubang kalau pakcik minta dia turap, dia pun turapkan. Kenapa? Kerana pilihan raya dah nak sampai. Nak bagi sikit gula-gula, kasih you syok. You syok, you undi saya. Nanti you sengsara 5 tahun, pakcik. Sama juga lampu jalan. Kita minta, biasa kita minta. Tuh, taman suar gelap, kita minta jalan, minta lampu jalan. Dia cakap tak ada peruntukan. Tapi pilihan raya sampai saja, belum sampai kita minta. Depan lampu kita minta hari, besok dia datang pasang. Besok datang pasang, tak apa. You cakap belakang, lorong belakang pun gelap. Dia pun pasang. You cakap dengan dia, tandasnya lampu rosak. Dia pun pasang kasih you. Kenapa? Kerana pilihan raya dah sampai, tuan-puan. Tapi jangan ditipu lagi, tuan-puan. Dia bagi gula-gula, nanti you terpedaya. You akan sengsara bukan 5 tahun. Dan 60 tahun kita sengsara, tuan-puan. Bukan saja bagi gula, tuan-puan. Dia akan takut kekutnya you dengan apa? Isu-isu perkawaman. Saya selalu beritahu orang. Dalam keluarga saya pun ada Melayu. Dalam keluarga saya pun ada Islam. Abang saya Islam. Kakak ipar saya orang Melayu. Jika saya bersama satu parti yang anti-Melayu, anti-Islam, macam mana saya nak berdepan dengan abang saya, dengan kakak ipar saya? Abang saya 2-3 bulan yang lepas baru balik dari Mekah. Kali ini balik rumah saja hari raya, saya nak panggil haji dah. Sebab dia dah pergi haji. Dengan dia, kali ini tak ada panggil abang lagi, kena panggil haji lagi. Mak saya dapat menantu bulan April. Mak saya nak dapat menantu, saya ingat abang yang pertama ini nombor abang yang nombor 4, abang yang pertama, yang sulung, yang kedua, yang ketiga, saya ingat yang saudara-saudara anak-anak yang abang-abang saya yang atas dah kahwin dulu. Mana tahu saya punya abang Islam ni, dia punya anak nak kahwin dulu. Dia langkau. Bulan April ni mak saya dapat menantu Melayu juga, menantu Islam juga. So I nak beritahu you, saya Cina, saya Buddha. Saya dari Cina, tapi saya beritahu you, abang saya orang Islam. Macam mana saya nak berdepan dengan abang saya jika DAP parti yang anti-Islam, anti-Melayu? Lepas tu saya nak minta satu lagi. Bila anda dah sampai, UMNO, BN akan makan isu-isu takut-takutkan anda. Baik gula, kita beritahu dia, enough is enough. Kita sudah ditipu 60 tahun, kita tidak akan ditipu lagi. Setuju, tuan-tuan? Lepas tu saya minta tuan nombor 4, PIU 14, marilah kita berganding bahu. Kita akan PIU 14, kita gantikan Najib dengan Tun Dr. Mahathir. Kita gantikan BN dengan Pakatan Harapan. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada YBT dengan ucapan dan juga ceramah yang telah sampaikan. Sangat berkesan, tuan-tuan. Beliau banyak isu-isu yang negeri Melaka buat, semua ada dalam kepala otak YBT. InsyaAllah, dengan tak membuang masa, saya menjemput saudara Zahiri Subuh, Naib Pengerusi Amanah Negeri Melaka, untuk menyampaikan ucapan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Pertamanya kita ucapkan terima kasih kepada Captain Mat selaku pengerusi majlis kita pada malam ini, yang kita raikan Pak Wan, pengerusi Parti Peribumi Bersatu Negeri Melaka, YBT, pengerusi DAP Negeri Melaka. Saya Zahiri Subuh, Naib Pengerusi Amanah Negeri Melaka, mewakili saudara Adli, pengerusi kita yang tak dapat hadir pada malam ini kerana beliau berada di Kuala Lumpur untuk satu meeting yang penting. So beliau akan sampaikan salam kepada tuan-tuan dan puan-puan dengan ucapan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian, selamat malam dan selamat datang ke ceramah Pakatan Harapan kita pada malam ini. Kita tak lekang daripada ceramah, tuan-tuan dan puan-puan. Hampir setiap minggu kita berada dan kita sentiasa melakukan ceramah-ceramah penerangan isu-isu semasa ini. Di mana-mana, tuan-tuan dan puan-puan. Saban minggu, tak penat, tak letih. Sebab inilah satu-satunya cara kita nak sampaikan maklumat kepada orang ramai. Kita tak ada punya TV 3. Kita tidak ada Astro. Kita tidak ada TV 1 dan sebagainya. Hanya kita menggunakan ceramah ini untuk kita sampaikan maklumat dan penerangan kepada rakyat di luar sana. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, jangan khawatir. Kita sekarang ini ada satu medium yang baru. Kita ada live Facebook, tuan-tuan dan puan-puan. Saya nak cerita sikit, tuan-tuan dan puan-puan. Apa kelebihan live Facebook kita ini? Minggu lepas, kita ada ceramah ataupun kita ada high tea bersama Presiden Tuan Haji Muhammad Sabu di Teluk Mas.
Tuan-tuan tahu tak ceramah malam itu dihadiri berapa ramai? Ada 400-500 malam tu kan, semua setuju saya cakap. Ramai malam itu, alhamdulillah. Tetapi view kita yang tengok Facebook kita itu, tuan-tuan tahu berapa ramai? Ceramah Mat Sabu pada malam itu 15,000 tuan-tuan dan puan. Kita pun terkejut. 15,000. Saya cek boleh 15,000 view orang yang tengok ceramah kita pada malam itu. Sebab itu kita tak khawatir tuan-tuan dan puan. Kita tidak melemahkan semangat kita untuk ceramah setiap malam pun. Kita tengok YB Husam Husam Musa di Kelantan itu setiap malam ceramah dekat Pakalan Cepa, dekat Atau Panjang, dekat Pasir Mas dan sebagainya. Sebab dia tahu kuasa view ini orang akan tengok seluruh Malaysia. Seluruh dunia orang boleh tengok apa yang kita penerangan kita pada malam ini. Kalau orang tidak hadir pada malam ini kerana tidak sihat pun tidak ada masalah tuan-tuan dan puan-puan. Boleh tengok sampai atas katil, boleh tengok. Atas katil duduk boleh tengok apa view kita cakap. Apa yang kita ceritakan pada malam ini. Apa yang didahkan oleh YBT dan sebagainya. Tuan-tuan dan puan-puan, kita menghadapi satu krisis yang besar tuan-tuan dan puan-puan. YBT mulakan tadi dengan krisis ekonomi, krisis penyalahgunaan kuasa, krisis rasuah dan sebagainya. Kalau negara lain, krisis-krisis ini tak perlu tuan-tuan dan puan-puan untuk menjatuhkan seorang Perdana Menteri. Cukup satu kisah seorang menteri datang lambat ke Dewan Parlimen, letak jawatan dah tuan-tuan dan puan-puan. Tapi kita Malaysia yang kita sayangi ini tuan-tuan dan puan-puan, isu rasuah, isu penyalahgunaan kuasa dan sebagainya masih tidak berubah-ubah lagi kita tuan-tuan dan puan-puan. Kita pun tak tahu apakah faktor yang paling besar kita nak ubah kerajaan kita ini tuan-tuan dan puan-puan. Tetapi kita yakin dan percaya pada PRU yang ke-14 yang akan datang ini, kita ada peluang yang paling besar selama 60 tahun kita tunggu tuan-tuan dan puan-puan. InsyaAllah PRU pada 14 ini akan menentukan perjuangan kita menentang UMNO dan Barisan Nasional. Dan kita yakin dan percaya bahawa PRU yang 14 ini bukan pertembungan di antara UMNO dan Pakatan Harapan. Bukan pertembungan di antara Barisan Nasional dengan Pakatan Harapan. Tetapi PRU ke-14 ini adalah pertembungan di antara BN, UMNO dan Barisan Nasional dengan rakyat Malaysia. Setuju tak tuan-tuan dan puan-puan? Seluruh rakyat Malaysia sekarang ini sedang marah dengan harga barang, dengan cukai, dengan apa-apa sebagainya tuan-tuan dan puan-puan. Dan kita hanya ada satu pilihan untuk kita merubahkan perkara itu. Oh, bila saya selalu kuat, dia pun selalu kuat. So, saya kena seluruhkan sikit. Okay? Kita kena ada satu perubahan dan kita ada satu kuasa yang di tangan kita tuan-tuan dan puan-puan. Dan kita tidak sabar menunggu kedatangan pilihan raya PRU yang ke-14 ini. InsyaAllah kita yakin dan percaya tuan-tuan dan puan-puan dengan apa yang kita buat, dengan kerja-kerja kita yang buat di lapangan, kerja-kerja berjumpa masyarakat, penerangan-penerangan kita kepada isu-isu semasa, pendedahan-pendedahan kita kepada penyelewangan yang berlaku, kita yakin perubahan akan berlaku pada PRU yang ke-14 ini tuan-tuan dan puan-puan. Saya nak sentuh beberapa perkara pada malam ini. Ada 4 perkara insyaAllah dengan masa yang terhad ini. Yang pertamanya tentang isu perkauman. Itu modal paling besar UMNO dan Barisan Nasional menjelang pilihan raya. Selain isu TAR tadi, dia akan main di TV3 dan sebagainya isu perkauman. Tetapi tindakan Pakatan Harapan mengisytiharkan Tun Dr. Mahathir merupakan bakal Perdana Menteri kita. Kalau kita menang, akan telah melupuskan ataupun telah melenyapkan isu perkauman ini tuan-tuan dan puan-puan. Setuju tak tuan-tuan dan puan-puan? Itu satu tindakan yang bijak tuan-tuan dan puan-puan. Sebab mereka mainkan dalam media dan sebagainya. Kalau Pakatan Harapan menang, DAP akan jadi Perdana Menteri. Kalau Pakatan Harapan menang, DAP akan jadi timbalan Perdana Menteri. Tetapi dengan pengumuman Tun Dr. Mahathir bakal Perdana Menteri, kita telah melenyapkan isu itu. Dan kita jangan lupa tuan-tuan dan puan-puan, saya nak sentuh sikit. Kalaulah UMNO dan Barisan Nasional ini nak mainkan isu perkauman, kita ada satu hujah yang paling besar tuan-tuan dan puan-puan. Apa hujah kita? Kalau kita lihat dalam Barisan Nasional, apakah parti mewakili orang Melayu? Apakah parti yang mewakili orang Melayu tuan-tuan dan puan-puan? Hanya ada UMNO sahaja. MIC mewakili orang Melayu? Tak. MCA? Tak. PPP pun tidak. Parti lain-lain pun tidak tuan-tuan dan puan-puan. Tetapi dalam Pakatan Harapan, siapakah yang mewakili orang Melayu tuan-tuan dan puan-puan? Kita ada Amanah yang mewakili orang Melayu. Kita ada PPBBM yang mewakili orang Melayu. Kita ada PKR. YB Samsul sama datang. Kita ada PKR yang mewakili orang Melayu. Kita ada DAP. DAP pun ada wakil rakyat Melayu tuan-tuan dan puan-puan. Sebab itu kalau mereka mainkan isu perkauman, kita beri hujah itu. UMNO Barisan Nasional hanya ada UMNO saja yang mewakili orang Melayu. Pakatan Harapan ada 4-4 parti yang mewakili orang Melayu. InsyaAllah dengan 4-4 parti ini kita akan yakin dan percaya bahawa keistimewaan hak orang Melayu dan sebagainya tidak akan terjejas. Sebab kita kuat di sini tuan-tuan dan puan-puan. Kalau isu perkauman itu dimainkan. Yang kedua tuan-tuan dan puan-puan, ini saya cerita 4 inilah faktor kemenangan kita insyaAllah.
Kalau faktor cerita pasal rasuah, pasal penyelewengan ini, pencamar-pencamar lain akan dedahkan. Tapi saya nak cerita tentang faktor kemenangan kita. Menjelang PRU yang ke-14 ini, kita yakin faktor-faktor kemenangan inilah yang akan menyebabkan kita menang. Satunya tentang isu perkawaman tadi, kita lebih kuat berbanding UMNO dan Barisan Nasional. Yang kedua, tentang tim yang berpengalaman, tuan-tuan dan puan-puan. Dalam Pakatan Harapan kita ada siapa? Kita ada bekas Perdana Menteri selama 22 tahun yang mentadbir Malaysia ini. Kita yakin dan percaya dan kita tak boleh nafikan bahawa Tun Dr. Mahathir telah membangunkan Malaysia ini. Betul tak tuan-tuan dan puan-puan? Selama 22 tahun, beliau telah membina dan membangunkan, malah membanggakan Malaysia ini di serata dunia. Itu kita ada dalam Pakatan Harapan. Kita ada bekas timbalan Perdana Menteri, Tan Sri Muhyiddin Yassin dan juga Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kita ada bekas Menteri Besar, Mukhlis. Kita ada siapa lagi? Menteri Besar Terengganu pula dia. Tak ada dalam tim kita. Bekas Menteri Besar Terengganu. Tak ada dalam tim kita. Tetapi tim-tim yang berpengalaman ini, tuan-tuan dan puan-puan, kita boleh senaraikan. Mereka ini orang-orang yang berpengalaman dalam politik tanah air kita ini, tuan-tuan dan puan-puan. Sebab itu kalau nak comparekan tim, mana yang lebih kuat, tuan-tuan sila senaraikan. Siapakah yang kuat di BN? Kecuali Najib dan Rosmah. Siapa lagi menteri-menteri yang boleh membela rakyat di BN yang kita nampak? Tak ada, tuan-tuan dan puan-puan. Kita yakin dan percaya Pakatan Harapan mempunyai barisan pimpinan yang lebih mantap, yang lebih telus dan yang lebih bersih berbanding UMNO dan Barisan Nasional. Tuan-tuan dan puan-puan, seterusnya faktor kemenangan kita di Melaka ini, insyaAllah. Saya tak nak sentuh di peringkat nasional. Peringkat nasional mereka lebih kemas. Saya nak cerita sikit perkongsian di Melaka ini. Kita punya aktiviti, kita punya gerak kerja begitu sistematik. Saya nak kongsi pengalaman sedikit. Kita jumpa satu pengusi UMNO ketika kita jalan jejak pengundi. Kita jumpa keluar dengan Awan dan sebagai saya sendiri keluar. Jumpa pengundi, jejak pengundi, IC check, IC mereka. Adakah mereka ni masih mengundi di sini dan sebagainya. Kita tengah-tengah jalan tu berjumpa pula datang motor datang satu. Apa hang kau buat sini? Oh, saya kata ni siapa pula ni? Saya ni pengusi UMNO kampung ni. Aduh. Saya kata ni the first time saya turun. Jumpa orang pengusi UMNO. Saya kata kita dengan Aida akan disalah ni dan kita tengah check pengundi-pengundi dekat sini. Tuan-tuan dan puan-puan tahu apa jawapan dia? Korang ni bagus lah. Aku walaupun aku UMNO tapi aku jealous dengan kerja korang ini. Hari-hari aku tengok korang ni turun jumpa pengundi. UMNO tak boleh buat benda tu tuan-tuan dan puan-puan. Sebab apa tak boleh buat? Sebab apa? Sebab duit belum turun. Itu satu hal lah kan. Duit turun nanti dia akan buat. Tapi sebab mereka malu nak berhadapan dengan rakyat tuan-tuan dan puan-puan. Kita tengah borak-borak ni, Awan pun cocok. Bang, sudahlah bang, tinggalkan UMNO abang. Ramai orang dah tinggalkan UMNO sekarang ni. Masuk Bersatu dan sebagainya, masuk Amanah, masuk PKR. Abang apa tunggu lagi? Tinggalkanlah. Dia jawab apa tuan-tuan dan puan-puan? Itulah, aku nak tinggal tapi aku sayang ni. Aku ketua cawangan UMNO dia tu. Sayang nak tinggalkan jawatan tuan-tuan dan puan-puan. Satu lagi yang disebut tuan-tuan dan puan-puan Aku, dia sebut dalam bahasa orang Melaka lah Saya sebut dalam bahasa orang Melaka. Sebab saya ada bersama-sama mereka. Dia sebut aku ni malu sebenarnya tuan-tuan. Kau tahu tak aku ni malu. Aku ni malu dalam mesyuarat agung, mesyuarat UMNO kau kampung. Dia orang tanya tentang Najib. Aku tak dapat jawab. Orang kampung tanya, ni apa benda Najib buat ni? Aku tak dapat jawab. Kata, aku malu dengan orang UMNO sendiri. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, kita yakin dan percaya kita punya gerak kerja ini lebih kemas dan lebih meyakinkan rakyat. Kita ucapkan selamat datang kepada YB Khalid Samad, Ahli Parlimen Shah Alam. Selamat datang YB. Tuan-tuan dan puan-puan, kita teruskan lagi. Itu yang berlaku sekarang ini tuan-tuan dan puan-puan. Sebab itu kita lihat orang yang pakai baju BN, orang yang pakai baju UMNO, mereka malu nak jumpa orang ramai. Kita pakai baju Pakatan Harapan, baju Amanah. Kita boleh tengok dekat mana-mana sekarang orang pakai baju Amanah. Betul tak tuan-tuan dan puan-puan? Dekat mana-mana orang pakai baju Bersatu, baju merah Bersatu Bunga Raya ni. Dekat mana-mana kita boleh jumpa. Tetapi kalau kita tengok orang yang pakai baju BN, baju UMNO ini segan tuan-tuan dan puan-puan. Kita tengok program-program mereka, anak-anak muda yang diberi baju percuma. Baju BN percuma. Tuan-tuan tak cari tuan-tuan follow dia orang. Habis saja program UMNO BN ini, lepas keluar daripada kawasan itu, dia buka baju tuan-tuan dan puan-puan. Sebab apa? Malu aku nak pakai baju ini. Sebab dia dapat, sebab ada duit, dan dapat baju free. Dia pakai. Tapi dekat luar tuan-tuan dan puan-puan, mereka malu nak pakai. Mengaku UMNO dan Barisan Nasional. Sebab apa yang dilakukan oleh Najib ini tuan-tuan dan puan-puan, memalukan mereka sendiri. Apatah lagi kita ini, yang kita mendapat maklumat tentang penyelewengan yang dilakukan oleh UMNO dan Barisan Nasional. Oleh itu tuan-tuan dan puan-puan, kita yakin dengan gerak kerja kita ini, kita yakin kita akan mencapai kemenangan insya-Allah. Dan yang terakhir, yang keempat tuan-tuan dan puan-puan, selalu saya ingatkan diri saya dan juga kawan-kawan yang bekerja di luar, di lapangan sana. Orang selalu puji Amanah dan juga tim Pakatan Harapan ini. Orang puji apa tuan-tuan dan puan-puan? Kita punya akhlak yang baik.
Itu saya selalu ingatkan pada diri saya dan kawan-kawan kita. Sepanjang masa kita keluar berjumpa dengan masyarakat, kita berkempen, kita mencula, kita jejak pengundi, kita buat pasar peduli rakyat, beri sumbangan dan sebagainya. Ramai orang puji kita punya akhlak ini, akhlak yang baik. Terpulanglah daripada wakil itu daripada DAP, wakil itu daripada Bersatu, daripada Amanah, daripada PKR. Mereka puji bahawa kita ini orang yang betul-betul bersungguh-sungguh nak tolong orang, tuan-tuan dan puan-puan. Kita ini tidak mengira waktu, tidak mengira masa. Kita turun dan bantu mereka, tuan-tuan dan puan-puan. Itu yang kita boleh kekalkan untuk kita mencapai kemenangan ini. InsyaAllah empat-empat isu ini kalau kita kekalkan dengan lebih sistematik kita punya kerja ini, tuan-tuan dan puan-puan, kita yakin kita menang dalam PRU akan 14 ini, tuan-tuan dan puan-puan. Satu lagi, satu kisah saya nak cerita sikit tentang statistik yang kami buat. Semalam kami bermusyarat tentang progres, apa pencapaian yang telah kami buat, tuan-tuan dan puan-puan. Saya tak nak cerita dun mana, Cuma saya nak beritahu fakta yang ada itu. Kita ada 9,000 nama dan nombor telefon pengundi. 1,200 keping suatnya. Kita ada senarai 9,000 orang. Kita telefon 2,181 orang. Daripada 9,000 tu, kita telah telefon 2,100 orang. Daripada 2,100 orang itu, 900 yang dapat. Yang lain tu tak dapat jawab lah, salah nombor lah, orang ni dah meninggal lah, cucu diangkat lah, datuk saya dah tak dengar lah, datuk saya dah tak nak cakap lah, apa semua. 900 yang kita jumpa, yang genuine, yang bercakap dengan kita. Yang kita bertanya dan mereka menjawab. Tuan-tuan dan puan-puan, satu fakta, satu benda yang menarik, yang beri semangat kepada kita, tuan-tuan dan puan-puan. Daripada 900 yang kita telefon ini, mereka ini semua pengundi Melayu. Kita telefon ni semua pengundi Melayu. Pengundi Cina dan pengundi India kita tak masuk dalam senarai kita ini. 900 yang kita telefon ini, tuan-tuan dan puan-puan, 59% menyatakan sokongan dia kepada Pakatan Harapan, tuan-tuan dan puan-puan. Kita cukup yakin dengan fakta ini, tuan-tuan dan puan-puan. Kita bukan buat kerja andaian-andaian. Ini kita bentangkan dalam table kita. Dalam masyarakat kita bentangkan setakat mana kita dah telefon. Siapa yang dah telefon? Apa maklumat dia? Mana nombor telefon? Apa bukti dia? Semua ada, tuan-tuan dan puan-puan. 59% orang Melayu menyokong kita setakat ini, tuan-tuan dan puan-puan. Daripada 9,900, maksud 10% kita ambil sampel itu, 59% yang menyokong kita. Kalau kita yakin, kalau kita dapat telefon 9,000 orang itu, fakta itu tak lari. Data itu tak lari, tuan-tuan dan puan-puan. InsyaAllah inilah akan menyebabkan kita akan menang, tuan-tuan dan puan-puan. Saya nak bagi motivasi kepada pekerja-pekerja di lapangan dan juga tuan-tuan dan puan-puan yang mungkin belum yakin lagi tentang kemenangan ini. Rakyat di luar sana dah yakin untuk menang dengan kita, tuan-tuan dan puan-puan. Kita perlu kekalkan momentum kita untuk bersama dengan rakyat ini, tuan-tuan dan puan-puan. Boleh tak, tuan-tuan? Kita kuatkan sikit, kita masuk gear banyak sikit, kita kuat pelincir kuat sikit, kita bekerja kuat sikit, hujah kuat sikit, insyaAllah, tuan-tuan dan puan-puan, Putrajaya dan Melaka kita akan rampas sampai hari yang ke-14 ini, tuan-tuan dan puan-puan. Saya ucapkan jutaan terima kasih atas peluang yang diberikan pada malam ini dan insyaAllah kita akan berjumpa lagi dengan fakta-fakta ini. Kita akan kemukakan terkini, data-data terkini, tuan-tuan dan puan-puan. Boleh follow kita punya Facebook Amanah Negeri Melaka. Kita dapat tengok bagaimana UMNO sekarang ini sedang berkacau bilau. UMNO di Melaka sekarang ini ada seorang yang kata Idris Harun kekal Ketua Menteri. Ada juga satu tim yang keluarkan poster bakal Ketua Menteri mereka ialah Dato' Ahmad Amzah daripada Jasin. Ada satu tim Alu Raja kata bukan Dato' Ahmad Amzah tu, Dato' Lauf daripada Majid Tanah akan jadi Ketua Menteri. UMNO sekarang ada pilihan, tiga pilihan Ketua Menteri, tuan-tuan dan puan-puan. Sebab mereka tak tahu yang mana yang kuat, yang mana yang lemah. Dan itu akan menjadi propaganda kepada mereka, tuan-tuan dan puan-puan. Itu senjata kita juga, tuan-tuan dan puan-puan. Mereka sekarang ini sedang berceramuk, sedang huru-hara untuk menentukan pimpinan mereka, tuan-tuan dan puan. Sedangkan kita makin hari makin mantap, insyaAllah. Mungkin di kalangan kita ada sedikit teguris, mungkin ada sedikit kecil hati dan sebagainya, tuan-tuan dan puan-puan. Itu biasa, tuan-tuan dan puan-puan. Kita adik-beradik kalau ada sebidang tanah pun, kita dah bagi tanah pun kita kan bergaduh. Adik-beradik, adik-beradik boleh bergaduh, tuan-tuan dan puan-puan. Anak beranak boleh bergaduh. Apatah lagi kami ini bukan parti yang sama. DAP, Bersatu, PKR dan Amanah. Tapi itu tidak menjadi masalah, tuan-tuan dan puan-puan. Itu masalah kecil je. Dan kita akan selesaikan sedikit masa lagi, insyaAllah, tuan-tuan dan puan. Beri keyakinan kepada kami dan kami akan buktikan bahawa Melaka ini, daripada 28 kerusi yang ditawarkan di Melaka ini, kita akan merampas kerajaan di Melaka ini. Yakin tak, tuan-tuan dan puan-puan? Kita sudah ada berapa sekarang ini? 7, baby. Kita dah ada 7 kerusi. Kita hanya perlukan 8 saja kerusi, tuan-tuan dan puan-puan. Tak banyak, 8 saja lagi. 8 itu telur emas, payah rumput, melimau, durian tunggal, macap. Apa lagi? Banyaklah. Tabun naning. Boleh sebut semua. Itu boleh menang bila-bila, tuan-tuan dan puan-puan.
Menang setakat dulu kita menang 1,200, kalah 1,200. Kita kalah 1,300. Kita kalah 750. InsyaAllah PRU14 ni kita akan mencapai kemenangan yang lebih besar daripada UMNO dan Malaysia Nasional. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Zahari Subuh, Naib Pengerusi Amalan Negeri Melaka. Sekarang Zahari Subuh dah masuk gear 3, tuan-tuan. Kita minta Pak Wan depan ni masuk gear 4 pula. InsyaAllah dengan kemuan masa saya menyebut Pengerusi PBM Negeri Melaka, Tuan Haji Ridwan Yusof. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih Pengerusi Majlis. Yang saya hormati YB Khalid Samad, Member Parlimen Shah Alam, YB Samsul Iskandar, Ahli Parlimen Bukit Katil, rakan seperjuangan saya YBT, Saudara Zairi, dan saya amat mengalu-alukan kedatang semua malam ni. Hebat. Tadi saya datang, saya tengok kursi kosong. Sebab saya datang terlalu awal, 9.30 saya agak dah lewat. Tapi bila kita tunggu saja setengah jam ni, dah masuk 1 jam, alhamdulillah. Saya rasakan apa yang saya nampak malam ini adalah satu petanda yang saya suka sebutkan sekali lagi, GE14, PRU14 milik kita, insyaAllah. Dengan adanya pasukan yang kita bawa di Padang Temu ni, dari Kuala Lumpur, dari Shah Alam, dari Kuala Lumpur, dari Bukit Katil, dari Bandar Hilir, kita ni tidaklah kekurangan apa yang disebutkan oleh separuh ataupun sebahagian penganalisa politik yang Pakatan Harapan tidak mempunyai tim yang kuat. Tapi kita nampak hari ini, hadirin semua nampak hari ini, barisan-barisan yang kita tampilkan insya-Allah akan membawa tuan-tuan dan puan-puan sekalian untuk membawa satu perubahan di negeri Melaka dan juga di negara Malaysia yang tercinta ini. Saya suka nak mengambil sedikit, tersepit sikit. Tapi saya ni bugi campur dengan Cina pada Yunan sebelah Moyang. Dua kali atas lah, tak tahu tu. Moyang di Yunan, turun Terengganu, Bugis bertemu di Perak, turun ke Melaka, maka terjadilah Pak Wan ada sikit-sikit je darah Cina. Jadi bila kita sebutkan antara isu-isu perkauman tadi, saya tak nampak di Malaysia ni kita patut bangkitkan isu perkauman. Kita semua perlu, orang kata tu, kita kena coexist. Kita kena duduk bersama-sama, Melayu, Cina, India dan juga bangsa lain. Dan kita perlu bertanya. Hari ini kalau kita tengok ramai rakyat di Malaysia, terutamanya orang Melayu, minta maaf ya saya dekat di sini, kita takut nak bersuara. Kita takut nak menyatakan kenapa bendera tu putih, kenapa bendera tu merah. Kita takut. Sebab apa kita takut? 60 tahun orang UMNO telah menakut-nakutkan terutamanya orang Melayu. Yang DAP ni, yang Cina ni akan mengambil hak-hak orang Melayu. Kita orang Melayu, orang Malaysia perlu hidup bersama. Kita kena akui mereka ni tak boleh dihantar balik ke Tong San. Kita kena terima hakikat. Apa yang kita lihat hari ini, orang-orang DAP yang telah pun ataupun orang Cina yang telah pun bersama-sama di dalam negara kita ini menghormati perlembagaan kita. Tak timbul isu nak mengatakan Lim Kit Siang dan lain-lainnya orang Cina DAP untuk mengambil alih kuasa di negara kita. Kecuali orang asing yang mungkin akan mengambil kuasa kita di negara Malaysia tercinta ini.
Hari ini kalau tuan-tuan, puan-puan belum sedar, siapakah yang paling komunis di antara DAP kita dan yang lain-lain? Kalau yang belum tahu, saya ingin nyatakan di sini, UMNO MCA telah menandatangani satu perjanjian kerjasama politik dengan Parti Komunis China. Apa maknanya itu? Pada pendapat peribadi saya, YB ya, saya ni bukanlah lama dalam politik, baru 5 bulan dijemput oleh Tun Mahathir sebagai seorang yang orang kata tu tak ada political experience, pengalaman politik, untuk memimpin sedikit sebanyak untuk membawa satu orang kata tu wadah perjuangan yang lain daripada apa yang dibawa oleh orang-orang terdahulu. Umpamanya saya adalah orang yang paling bising atau yang paling kuat mengkritik dasar-dasar Tun Dr. Mahathir. Tapi dia sebut hari itu 15 bulan lepas, Pak Wan dia kata bantulah saya untuk membetulkan sedikit kesalahan yang saya buat. Nampak orang yang 92 tahun yang orang kata kubur kata mari, rumah kata pergi, dia faham apa itu konsep istighfar. Dia nak memperbetulkan, dia tidak mahu mengulangi kesalahannya yang boleh mengakibatkan satu masa ataupun mengakibatkan keadaan yang buruk berlaku untuk generasi yang datang. Tapi hari ini, wah, orang-orang PAS lah, minta maaf, saudara orang Amanah ni, ataupun bekas saudara PAS ni, bapak saya orang PAS juga, ya, minta maaf. Dia kata kalau nak istighfar tu duduk atas tiga semayan. Itu konsep yang salah. Duduk kat surau katanya. Kalau kita tak berbuat apa-apa, kalau kita tidak buat perbuahan, itu bukan makna kita beristighfar. Itulah yang ditunjukkan oleh calon ataupun bakal Perdana Menteri Malaysia yang ketujuh, insya-Allah Tun Dr. Mahathir Mohamad. Mengakui kesalahan yang lepas, bekerjasama dengan musuh politik beliau, hari ini bersama untuk menumbangkan kerajaan yang zalim, kerajaan yang banyak membawa kemungkaran kepada kita, dan itulah dia orang yang patut hari ini, dan saya nampak orang telah banyak menyokong pimpinan Tun Dr. Mohamad, Tun Dr. Mahathir Mohamad, insya-Allah. Tadi saudara Zahiri ada sebut, saya ulaslah sedikit, dia kata kita nak 8 kursi saja lagi. Sebenarnya kita nak 9. Bukan 8. Kita nak 9 untuk majoriti muda. Sebab saya rasa rakan DAP kita akan pasti mempertahankan 6 kerusi yang telah dibenangi pada pilihan sudah. Boleh YB? So bukan 8. Kalau 8 kita akan ada masalah. 9 sebenarnya Zahiri ya. Sebab Bukit Baru tu disandang oleh PAS sekarang ni ya. Jadi saya rasa 9 tu bukanlah perkara yang amat sukar. Kalau kita tengok kedatangan malam ni, mana-mana kita pergi, di Teluk Mas umpamanya hari itu 15,000 dalam FB Live, kedatangan yang memberansangkan ketiga Presiden Amanah datang berucap. Saya pun berucap masa itu, dan saya tekankan hari itu betapa pentingnya kita yang ada hari ini menjadi duta kepada bakal-bakal pengundi kita. Itu yang mustahak. Saya tak risau, yang datang sini pasti 100% menyokong kita, dan kita rasa di belakang pokok, di celah tingkap pun ada tu orang-orang UMNO, orang-orang barisan, orang-orang MCA yang sedang orang kata mengintai. Dia nak menyokong tapi dia masih malu-malu. Jadi saya harapkan yang ada depan saya hari ini, depan kami hari ini, dengan adanya maklumat yang kita telah turunkan, pimpinlah tangan mereka. Saya seperti saya sebutkan tadi, kita ni takut bertanya. Terutamanya orang Melayu, terutamanya orang UMNO. Bawalah mereka ke satu tahap, janganlah jadi orang kata tu, saya pun tak nak sebut, jadilah orang cerdik sikit.
kita dah diajar. Tinggalkan pelajaran yang diajar selama 60 tahun tu. Jadilah orang cerdik. Janganlah mengampu, janganlah menyokong kemungkaran yang nyata berlaku hari ini. Perubahan minda dari mereka amat perlu untuk mengadakan satu tsunami menumbangkan kerajaan Barisan Nasional. Dan tsunami itu saya nampak gelombangnya sikit-sikit sudah keluar. Yang kita nampak dari apa yang dibentukkan oleh Parti Pemimpin Bersatu Malaysia hari ini, kita nampak sokongan orang Melayu untuk meninggalkan UMNO kian meningkat hari demi hari. Dan saya harap bila tibanya pilihan raya 14, kita akan menentukan satu perubahan yang kita mesti lakukan. Kalau tidak, selangkah kita ke depan, kita akan condong ke belakang. Setahun, dua tahun selepas PRU 14, kalau kita tidak berhati-hati hari ini, dua langkah, tiga langkah, condong lagi kita ke belakang dengan tidak disedari kita akan jatuh. Jatuh begitu kuat dan patahlah belakang kita, maka hancurlah kita sebagai satu negara. Ini mustahak. Kita dengar hari ini, GE14, PRU14, GE14 is the mother of all election. Permainan kotor, taktik-taktik kotor akan dilakukan oleh puak sebelah. Duit akan turun berlambak-lambak. Hari ini saya berjumpa dengan seorang rakan. Mungkin saya katakan ini, saya tak mahu menyebutkan nama, tetapi hari ini SPRM telah menemui sebanyak 100 juta cash di Kedah, di rumah seorang pengerusi. Tak boleh sebutlah, saya tak sebutlah pengerusi, belum disohihkan lagi. Itulah 100 juta ringgit ditemui oleh SPRM di rumah pengerusi syarikat kerajaan. Dot-dot-dot lah, kita tak boleh sebut. Nanti saya masuk penjara pula. Cukuplah. Cukuplah. Jadi begitu satu contoh. Contoh kedua, di Langkawi, saya juga dinyatakan hari ini YB dot-dot-dot telah membuat satu, mengusulkan satu projek bernilai 600 juta. Dan projek itu akan dijual kepada negara asing untuk mendapat dana. Dan dia pula YB dot dot ni akan mendapat habuan sebanyak 25 juta untuk membayar 1,000 seorang kepada pengundi-pengundi Langkawi. Kononnya dengan duit itu mereka boleh mengalahkan bakal Perdana Menteri Malaysia Tun Dr. Mahathir sekiranya bertanding di Langkawi. Tiga, kalau hari ini kita tengok senarai pengundi terkini di Langkawi, contoh beribu pengundi, tak tahu angka yang tepat, saya ada tapi tak ingat, beribu pengundi telah dialihkan tempat mengundi ke Beruas, ke Gerib dan di Alusta dari Langkawi. Maksudnya bila Sipolan dan Sipolan nak pergi mengundi di Langkawi, dia besok tengok pakcik mengundi di Beruas Perak. Macam manalah orang tua tu nak pergi Beruas lagi mengundi. Itulah antara taktik-taktik kotor yang sedang dilakukan oleh orang-orang tertentu. Ya. Satu lagi, hari ini saya jumpa seorang datuk di Kuala Lumpur menyatakan kepada saya, tujuh orang ahli keluarga Pak Wan. Saya dulunya mengundi di Ampang. Bila saya cek nama, tiba-tiba saya dialih kepada Keceras. Tujuh orang. Itu yang dia, saya jumpa seorang datuk. Dia ni orang Terengganu tapi mengundi di Ampang, dah dialih. Dia kata macam mana nak buat? Dah tak boleh tukar. So begitulah di antaranya perkara-perkara yang dilakukan untuk menentukan apa orang kata tu, kekalahan yang dihadapi oleh Barisan Nasional
telah pun ternyata, tetapi mereka mengadakan satu gerakan untuk menentukan mereka mahu memegang kuasa pimpinan di negara Malaysia. Jadi tanggungjawab kita hari ini, kita kena pastikan, kalau boleh semak-semak, kalau kita ada saluran untuk buat protes, dan kita kena kerja lebih kuat untuk memastikan rakan-rakan kita keluar mengerundi. Faktor yang paling penting untuk kita menang adalah untuk memastikan kita keluar mengundi. Itu saranan saya. Lagi banyak orang tidak keluar mengundi, lagi banyak orang yang protes tak mau mengundi. Contoh tadi yang 7 orang, dia kata jawapannya hari ini, Pak Wan, kalau saya dialih ke Ceras, saya tak pergi mengundi. Ya? Bila terjadi perkara begitu, keputusan pilihan raya, I'm afraid, atau saya takuti, akan memihak kepada kerajaan yang telah melakukan banyak kezaliman dan kemungkaran. Jadi sama-samalah kita semak keadaan yang sedia ada. Kita tak mempunyai banyak masa. Kita cuma ada tinggal 2-3 bulan lagi, saya rasa, betul YB? Saya tak tahulah, dengar-dengarnya selepas gaya puasa sebelum gaya haji. Ya, tetapi mereka masih belum ada keyakinan untuk menentukan kesinambungan kuasa yang mereka pegang hari ini. Cukuplah tu. Cakap dekat kawan-kawan kita, orang-orang UMNO, cukuplah tu. Bawalah perubahan kepada negara Malaysia. Kalau kita tidak, wallahualam apa yang jadi, kita pun tak tahu, saya pun tak tahu, tapi saya jangkakan keadaan kita hari ini akan menjadi lebih teruk lagi. Tak payahlah saya nak sebutkan kesusahan yang kita hadapi hari ini. Tak payahlah saya nak sebutkan kerakusan ataupun segala orang kata tu kemungkaran yang dilakukan, kita semua sudah tahu. Tapi kita kena menyuarakan apa yang kita tidak setuju, apa yang kita tentang dalam saat dengan kuasa tangan kita, dengan memilih kerajaan pakatan ataupun parti gabungan Pakatan Harapan. Kita tidak boleh leka, tidak boleh biarkan perkara ini berlarutan. Kita kena ingat hari ini kita telah, di orang kata tu, fikiran minda kita ini dibentuk oleh pemimpin kita yang mengatakan Pakatan Harapan ni buruklah, dialah yang baik, dia akanlah membela rakyat Malaysia hari ini. Hari-hari keluar dalam TV3 betapa buruknya Pakatan Harapan. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, kita kena muhasabah diri dan faham apa ertinya kerajaan. Apa ertinya saya, apa ertinya ahli politik, apa dia erti ahli parlimen. Parti yang diamanahkan, wakil-wakil yang dipilih, yang diamanah oleh tuan-tuan, puan-puan semua yang hadir dan rakyat jelata, adalah seorang ataupun satu kumpulan yang orang panggil lawmakers. Sekiranya ataupun pengumpulan undang-undang, tak maaf dalam bahasa Malaysia ni. Betul, YB? Pengumpulan undang-undang dan pengumpulan dasar-dasar. Kalau kita memerintah, kalau kita ada satu set baru lawmakers ni, pengubah dasar dan undang-undang, percayalah, segala orang yang bekerja, yang mentadbir urus harta di negara Malaysia, mentadbir urus operasi-operasi kita, adalah orang yang sama, kecuali orang-orang yang terlibat dengan rasuah. Tidak timbul isu sekiranya Pakatan Harapan memerintah, orang sana dibuang, orang sini dipecat, orang sana digugurkan. Itu tidak timbul. Tetapi cuma UMNO saja menyatakan, sekiranya pegawai-pegawai kerajaan tidak mengundi, terutamanya cikgu-cikgu, guru-guru, mereka akan dipecat, dibuang kerja, dihantar
pelosok mengata-gata di Malaysia. Itu adalah satu, orang kata itu ancaman yang saya rasa tidak patut dilakukan oleh pemimpin. Kami Pakatan Harapan, insya-Allah apabila memerintah negeri Melaka, insya-Allah bila ke Putrajaya, kita akan pastikan semua rakyat sama ada mereka Pakatan Harapan atau Barisan Nasional dibela. InsyaAllah. Tak ada beza. Tak ada beza sebab mereka itu apa sekali ideologi politiknya PAS ke, DAP ke, Peribumi ke, Amanah ke, UMNO ke, mereka semua adalah rakyat. Kita ni pengubal dasar, pengubal undang-undang akan memastikan orang-orang yang dilantik untuk menerajui syarikat-syarikat kerajaan, unit-unit kerajaan, mestinya menjalankan tugas seperti mana yang rakyat amanahkan kepada pemimpin-pemimpin politik, ahli-ahli ataupun wakil-wakil rakyat, diturunkan juga amanah itu kepada orang-orang yang menerajui, yang memimpin badan-badan berkanun, unit-unit pentadbiran kerajaan. Jadi tak usahlah bimbang kalau kita dengar ugutan-ugutan sekiranya yang menyokong pembangkang akan dibuang kerja. Kita akan membuat satu penambahbaikan. Pakatan Harapan akan membuat penambahbaikan mana yang dah baik. Kita hapuskan apa yang buruk. Sistem-sistem yang orang kata tu membawa kepada gejala rasuah, kita akan hapuskan insya-Allah. Sistem-sistem yang menyusahkan rakyat, kita hapuskan. Dasar-dasar yang menyusahkan rakyat, kita hapuskan. Kita akan rangka satu rancangan untuk menjana ekonomi yang boleh menampung perbelanjaan negara. Hari ini kalau kita tengok, sumber pendapatan cuma dari cukai-cukai. Tak cukup cukai pendapatan, hari ini kita dibebankan dengan GST. InsyaAllah, bila kita mentadbir negara, GST akan dihapuskan. Okay. Itu janji kita 100 hari apabila kita mentadbir Putrajaya. Harga minyak insya-Allah kita akan stabilkan. Sebahagian daripada tol-tol di negara Malaysia, sebahagian bukan semua, insya-Allah akan dihapuskan. Dan ini akan direka, akan dirangka, akan dirancang oleh orang-orang yang telah banyak berpengalaman. Orang-orang yang akan dipimpin oleh Perdana Menteri insya-Allah Tun Dr. Mahathir. Dan juga timbalan Perdana Menteri Datin Seri atau Datuk Seri Wan Azizah insya-Allah, dan juga pimpinan-pimpinan yang lain yang saya jangka tuan-tuan akan membuat satu pilihan yang bijak untuk menentukan kemantapan pimpinan Pakatan Harapan di seluruh negara dan di negeri-negeri di semenanjung Malaysia insya-Allah. Sedikit suntikan maklumat dari segi apakah pencapaian kami hari ini. Saya suka menyatakan di sini, walaupun kita tak bolehlah orang kata tu berasa amat gembira, kerja tu banyak, cabaran tu banyak. Yeah. Ini adalah maklumat daripada Putrajaya sendiri. Maklumat dari Najib sendiri. Hari ini dia amat bimbang. Walaupun kita tidak mendapat orang kata tu belum dirangkakan mendapat landslide victory, tetapi kemenangan mengikut laporan PMO atau GPM kubu menanti untuk UMNO Barisan Nasional. Jadi sama-samalah kita bawa maklumat ini, kita bawa trigger di tsunami orang kata tu, satu gelombang orang-orang UMNO ni cukup-cukuplah. Najib tu dah tahu dia kalah. Berubahlah, marilah bersama-sama kita. Kita tidak akan orang kata tu mempersia-siakan mereka. Kalau hari ni kalau orang UMNO tu rasa susah, saya rasa ramai yang orang yang susah di peringkat cawangan, peringkat bahagian, saya dilaporkan juga.
mereka banyak yang tidak berpuas hati dengan apa yang berlaku. Dan saya jangka banyak akan berpindah, banyak akan berhijrah, banyak akan bertunggah. There will be mahu berubah. There will be a mindset change. Mahukan perubahan ini berlaku apabila parlimen dibubarkan. Jadi marilah sama-sama kita perkasakan gerakan kita. Marilah sama-sama kita sampaikan maklumat-maklumat yang benar. Ini bukan main-main. Maklumat yang benar. Kemungkaran yang berlaku hari ini. Kepada mereka-mereka yang masih, orang kata itu, taksub kepada UMNO, Barisan Nasional dan juga PAS. Sedarkanlah diri mereka. Suruhlah mereka muhasabah diri. Pastikan yang mereka nampak, apa yang akan berlaku di masa depan, tidak mendatangkan keuntungan kepada mereka, tidak akan dapat menambah baik kehidupan mereka, anak-anak mereka, cucu-cucu mereka. Jadi marilah sekali lagi saya mengajak orang-orang Padang Temu ni di Dun Teluk Mas, keluarlah beramai-ramai untuk mengundi, mengikut hati yang ikhlas, yang kita tahu hari ini, yang saya tahu hari ini. Kalau saya tak tahu, saya tak berdiri di sini, saya tak join politik. Yang kita tahu hari ini, perubahan mesti dilakukan. There's no choice. Dia tak ada lagi orang kata tu choice ataupun pilihan yang betul. Dua sahaja kita ada. Satu, kerajaan yang pasti akan memulangkan demokrasi ke negara kita. Dan pilihlah, kalau tuan-tuan tak mau juga, pilihlah kerajaan kleptokrasi. Pilihlah kerajaan yang akan menentukan peguam negara itu orang yang menurut telunjuk beliau. Pilihlah kerajaan yang akan menentukan ketua polis negara adalah pilihan mereka. Pilihlah kerajaan yang akan menentukan ketua pencegah rasuah ni orang dia juga. Jadi kita tak mahu itu semua. Semua ketua-ketua institusi negara di dalam pentadbiran Pakatan Harapan insya-Allah selepas PRU14 akan dipilih oleh parlimen. Akan dipilih oleh satu jawatan kuasa yang bertanggungjawab kepada parlimen. Contoh, sekiranya Afandi Ali dipilih sebagai peguam negara, sekali lagi, kalau ada isu 26 bilion, dia tak jawab kepada Perdana Menteri. Dia akan jawab kepada parlimen. Dia akan datang ke parlimen untuk menjawab soalan-soalan akan diajukan kepada beliau. Begitulah bentuk yang saya nak bayangkan hari ini. Kerajaan Pakatan Harapan akan mempunyai satu pasukan yang telus, akan menentukan kuasa dari rakyat, bukan daripada Najib kleptokrat yang teragung di dunia. Dengan itu, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Wan yang telah sudi menyampaikan ceramah, dan beliau juga datang dengan Mak Wan. Mak Wan ada bersama kita pada malam ini, insyaAllah. Jadi tuan-tuan, untuk sedikit masa saya ambil surat khabar amanah yang terbaru ada di depan tu, kalau boleh RM2 tuan-tuan untuk tuan-tuan baca dan isu-isu terkini. Ada dua lagi penceramah tuan-tuan, dua-duanya adalah ahli parlimen. Cakap bukan cakap kosong tuan-tuan, ahli parlimen yang mengubah undang-undang. Maka apa juga yang Najib akan buat, dia akan buat sesuatu tuan-tuan. By hook by crook dia nak menang. Jadi UMNO nak menang tuan-tuan. Jadi ni ahli parlimen akan kupas macam mana kita nak menyingkirkan Najib ni. Jadi dengan tidak membuang masa, saya menyemput YB Samsul Iskandar, ahli parlimen Bukit Katil dan juga naik presiden PKR. Silakan. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawala pintajahau wa alaikum.
Terima kasih kepada saudara pengacara majlis, rakan-rakan kepimpinan, tetamu undangan kita yang berhormat, saudara Khalid Samad, ahli Parlimen Shah Alam, rakan-rakan kepimpinan negeri, WBT, pengurusi DAP, saudara Zairi selaku timbalan naib pengurusi Amanah Negeri, Pak Wan selaku pengurusi Bersatu, saudara Harun tuan rumah, dan seluruh saf kepimpinan parti di semua peringkat yang hadir pada malam ini. Saya ucapkan terima kasih kerana menjemput saya untuk mengambil bahagian dalam ceramah pada malam ini. InsyaAllah saya akan ulas ringkas saja kerana kita ingin mendengar dengan panjang lebar tetamu yang datang daripada jauh untuk berkongsi maklumat khususnya mengenai Selangor. Kita Melaka ni belum lagi macam Selangor kita dengar lah dulu. Besok bila kita dah buat perubahan, kita buat lebih baik daripada Selangor. Boleh tidak tuan-tuan? Untuk rakan-rakan Tionghoa, saya mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan Gong Si Fa Cai, Shining Kuala, Nin Nin Hao pada malam ini yang hadir bersama-sama dengan kita. Sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan, sekarang ni dah bulan Februari. Bulan depan pada 5 Mac akan berlaku sidang Dewan Rakyat. Saya bincang tadi dengan Abang Khalid. Paling-paling awal pun saya ingat lepas 2 minggu berbahas di Parlimen, dia akan bubar Dewan. Jadi kalau tuan-tuan kira tu tinggal lagi 1 bulan saja lagi. Jadi bila tinggal 1 bulan ni, kita punya kerja ni maknanya sekarang ni kita pada lab. Pada lab yang akhir, pusingan akhir. Sebab tu saya ingin mengajak kita semua, terutamanya rakyat yang hadir pada malam ini, saya tengok ramai yang hadir, untuk kita sama-sama melakukan tugas yang besar ini. Kerana tugas ini adalah tugas kita bersama. Nak ubah kerajaan, nak kembalikan kegemilangan negara kita dan juga negeri kita Melaka ini, bukan hanya sekadar tugas pimpinan-pimpinan Pakatan Harapan, tetapi seluruh rakyat kita mesti bersama-sama melakukan perubahan ini. Karena pada saya, negara kita dan negeri kita sekarang ini berada pada tahap yang cukup memalukan. Kita sebagai warga negara, kita malu melihat bagaimana pemimpin-pemimpin negara dan juga negeri ini mengurus perjalanan pentadbiran negeri. Saya ambil contoh dalam negeri Melaka. 10 Januari tahun lalu, tuan-tuan masih ingat lagi, saya pernah berceramah di sini, saya sebut Idris Harun didatangi oleh pegawai-pegawai SPRM. Kalau sesiapa yang lupa, saya ingatkan 10 Januari. Saya buat kenyataan, saya kata beliau diserbu ataupun disoal siasat. Tetapi kemudian Idris Harun beritahu dia tidak disoal siasat. Dia hanya didatangi oleh pegawai SPRM. Maknanya SPRM kalau datang rumah kita, dia saja-saja nak sembang, awak apa khabar? Ngerti tak? Dah minum ke belum? Ngerti tak? Bukan soal siasat. Tak apalah kalau dia didatangi pun. Sekarang ni dah berapa? 1 tahun 1 bulan. Kita tak dengar pun sebarang tindakan diambil. Kecuali pegawai dia ataupun kroni dia. Dalam dunia ni ada 2 orang je Soros. Satu George Soros, satu dia orang Melaka, Yusuf Soros. Bukan orang Teluk Mah ni, orang lain lah, tempat lain kan. Jadi yang ini kita tengok memang dia dibawa ke mahkamah, tapi kita tengok perbicaraannya, kalau sepanjang ingatan saya, mungkin saya salah, belum lagi bermula pun. Tetapi kalau terkena batang hidung kita, kalau terkena pimpinan-pimpinan kita, tuan-tuan tengok bagaimana dia bedal kita cukup. Sahabat saya, saudara Fizi, baru kena lagi itu 30 bulan. Kurang campur, dah 4 tahun kena masuk penjara. Ha, kalau kalah Pakatan Harapan, habislah kita. Masuk lagi lokap, masuk lagi penjara. Tian Chua, kena dah. Datuk Seri Anwar, apatah lagi lah. InsyaAllah, 8 Jun nanti, beliau akan bersama-sama dengan kita. Dan kalau betul lah Najib ni anak jantan, dia buat pilihan raya lepas tu, baru kita boleh bertarung. Bukanlah. Tapi kalau dia, orang kata tak ada telur, dia buat pilihan raya awal lah.
Sebab itu tuan-tuan dikasih sekalian, nak harap kepada mahkamah memang tak ada. Rakyat ni dalam sebuah negara yang betul demokrasi dia, apabila rakyat ni dia kena tekan dengan pemerintah, dia rasa dia dizalimi. Rakyat ni biasanya ada satu tempat yang dia akan pergi, iaitu pergi mahkamah. Tapi tuan-tuan tengoklah kes mahkamah macam mana. Kalau lawan kerajaan, habis. Jangan haraplah. Saya sekarang sedang berhadapan juga dengan kes. 26 Februari ini, hakim beritahu baru-baru ini, YB kena datang mahkamah 26 Februari, saya nak mula kes 8.30 pagi. Saya kata, Yang Arif, mahkamah buka pukul 9. Tak apa, kita awalkan 8.30. Saya nak habiskan kes ni juga. Saya kata, kalau malam, malam pun malam lah. Saya dah terbayang mungkin lepas isyak pun habis ni. Tengok bagaimana cara hakim ini mengendalikan kes. Apa sangatlah kes saya? Kita nak berimpun di Padang Merbuk, tapi kita parking kereta dekat masjid. Ada yang nak semayang Masjid Ar-Rahman masa tu, ada yang nak semayang, ada yang nak bersihkan ni, lepas tu kita nak jalan kaki. Kemudian ada orang panggil saya, dia kata, Abi, tolong bagi arahan sikit lah. Saya pun berucap sikit bagi arahan kepada Merbuk. Yang itu pun salah. Sekarang ni kalau ikut undang-undang, tak boleh berimpun dekat masjid. Salah dari segi undang-undang. Tuan-tuan kalau semayang Jumaat, biar kita check, takut tak ada permit. Tak boleh berimpun. Dari yang ni kadang-kadang kita lihat, undang-undang dalam negara kita dan sistem mahkamah dalam negara kita tak boleh pakai lagi dah. Saya belum lagi ulas yang lain ni. Kalau nak cerita ekonomi, tuan-tuan hari-hari dia dengar. Bukan sekadar saya ceramah, bukan sekadar pimpinan ceramah. Hari-hari kalau pergi pasar, kita dengar orang ceramah. Ini apa ni? Ikan kembung mahal, semua mahal. Kalau bawa RM50 tu memang confirm ringan kita punya beg plastik. Yang ini kita setuju dengan Kerajaan Barisan Nasional, meringankan beban rakyat. Betul tak tuan-tuan? Ya tak? Bawa RM50 ringan, melayang ni kita bawa. Ha, kalau dulu lain, berat kan tak? Dua tiga tangan kita bawa. Sekarang RM50 memang meringankan beban rakyat. Ha, besok kalau tuan-tuan ada masa boleh pergi pasar apa tu, apa ni, program jualan apa, sentuhan rakyat. Kan ada gambar Ali Rustam, bukan main lagi. Jualan sentuhan rakyat, tak tahulah dia sentuh macam mana kan. Tapi kita dah check, dia kata, oh yang ini ada 5-6 barang, harga murah. Kenapa murah? Sebab ada subsidi. Ingat, ikan tu murah tiba-tiba. Ikan sampai dekat jualan sentuhan rakyat, anjuran Barisan Nasional, tiba-tiba jadi murah. Mana boleh? Dia mesti ada sebab. Bila kita semak, kita tengok dalam geluk tu. Macam Piramli aja, tengok dalam geluk. Oh, rupanya ada subsidi. UMNO subsidi, Barisan Nasional subsidi. Sebab tu kita beritahu, kalau barang-barang asas ni kita bagi subsidi. Kita bagi pengurangan. Supaya rakyat boleh beli dengan harga yang murah. Maka tak perlu buat pun pasal sentuhan rakyat ni. Saya yakin ini bulan 2, 1. Bulan 3 besok, 1. Bulan 4, 1. Bilalah, katalah. Wa na'uzubillah min zalil, simpang malaikat 44 lah. Katalah dia menang lagi, dah habis lah besok pasal ni. Dah hilang dah. Balik pada pasal biasa. Padan muka aku. Dah, pergi pasal dah tak ada murah lagi dah. Ini taktik dan strategi. Sebab itu tuan-tuan dikasih sekalian, saya sebut kali ini, saya nak nyatakan pada malam ni, saya waktu saya lawan dengan Dato' Ali dulu, waktu dia Dato' Sri lagi lah, saya selalu sebut kepada pengundi-pengundi masyarakat Tionghoa, saya kata saya ni Sugar Liang. Kalau siapa tahu Sugar Liang, dia pemimpin yang baik dalam tradisi lama Cina. Saya lawan dengan Ali ni Chow Chow. Chow Chow ni pemimpin yang jahat. Sugar Liang baik, Chow Chow jahat, dia lawan. Chow Sugar Liang ni, dia beritahu, dia kata, kalau kita orang yang bijak, kalau kita orang yang pandai, kalau rakyat itu pandai, dia akan menang sebelum lagi dia bertarung. Kita ni dalam pilihan raya, saya yakin, sebelum umum lagi tarikh pilihan raya, kita yakin kali ni, ini kalilah, bukan lain kali. Siapa dalam yang hari ini tak yakin nak menang? Angkat tangan. Dah okey lah. Tak perlu syarat panjang-panjang lagi. Ya tak?
Yang penting apa? Kita nak bagi tahu kepada rakyat, cukuplah kita bagi peluang pada Barisan Nasional ni. Apakah kita tak ada peluang untuk mentadbir? Kita dah tunjuk. Di Pulau Pinang, kita urus negeri dengan baik. Macam-macamlah TV3 ni taruh kita dalam buletin utama. Bila nak pilihan raya macam kata Pak Wan ni, memang lagi teruklah kena. Sampaikan saya dulu buat seruan, nak tengok TV3 baca niat. Sahaja aku tengok TV3, tak mau percaya apa dia lapor. Baru boleh buka. Kalau tak boleh buka, kacau kalau tak baca niat. Besok pagi kedai kopi ni tanya kita, wah, bintau tak tadi dalam buletin utama ni betul ke? Dah TV3 membohong. Memanglah tak betul. Tak usah percayalah. Ngerti tak? Dengar, ambil maklumat boleh. Malam kita ceramah. Kita jawab balik TV3. Ngerti tak? Jangan kita percaya. Sebab itu nak pilihan raya ni, mereka akan gunakan semua saluran media untuk menunjukkan bahawa kita ni lemah, negeri kita lemah, negeri yang kita pimpin bermasalah. Ini contoh kita dah bawa kepada rakyat. Selangor, kita dah tunjukkan kepada rakyat apa yang kita boleh buat kalau kita jadi kerajaan. Baru dua penggal jadi kerajaan. Bukan macam Barisan Nasional sejak tahun 1957. Tuan-tuan ada tengok tak dalam atas jalan raya ni kereta daripada tahun 1957? Ada tengok? Kereta ni saya beli tahun 1957. Tapi boleh jalan lagi, laju lagi. Tekan boleh pergi 200 km. Ada ke tak? Kalau ada saya nak beli. Yang ada sekarang ni kereta Barisan Nasional ni pun dah nak mampus dah ni. Sebab tu saya beritahu kepada tuan-tuan, kita kena beritahu kepada rakyat. Sebab tu saya sebut awal tadi, ini kerja kita bersama. Kita sama-sama main peranan dalam Facebook, dalam WhatsApp. Kita sama-sama syarahkan. Sekarang ni mana tempat saya pergi, bila turun ke Padang, orang kata, Wabi, nanti kalau menang tak ada BRIM. Siapa kata? Kalau pakatan menang, BRIM dikekalkan, GST disifarkan. Nak ke tak nak? Yang ini kita syarahkan. Supaya rakyat tahu. Kalaupun lah kita tengok BRIM ini berapa banyak kita belanja. BRIM kalau ikut dalam dewan hanya kita belanja lebih kurang dalam 7 bilion. Yang dia sapu buat kata orang Melaka yang di Palau ni. Ha, ada. Dia jadi palau duit kita 6%, 40 bilion. 40 ribu juta, kurang lebih lah. Ada kata 42, tak apalah kata kita senang kira 40 bilion dia palau duit kita. Yang dia bagi kita 7 bilion. 40 tolak 7, matematik, berapa banyak tinggal? 33, lagi 33 ni mana pergi hawau ni? Ha, mana yang disimpan ni? Ha, ini yang kita marah. Sebab tu kalau tuan-tuan pergi hospital, sekarang ubat semua generik. Tak ada ubat yang kualiti je lah. Sakit, ha, jawab klinik satu Malaysia. Sakit perut Panadol, demam Panadol, gout Panadol, semua Panadol. Baik, jadi klinik satu Panadol. Tak payah. Satu ubat pun boleh lah. Ha. Selangor kita tengok, bagi kad. Kad medical. Sakit tengah malam pergi klinik, tunjuk kad, selesai. Tak payah bayar. Ini baru dua penggal kita pimpin. Sebab tu saya sebut kepada tuan-tuan yang dikasih sekalian. Saya yakin pada malam ni ramai penyokong-penyokong kita yang datang dan ada sebagainya yang nak dapatkan maklumat. Tak perlu percaya bulat-bulat apa yang kita sebut, boleh semak. Sekarang ni semua tengok Google, tengok internet, boleh tengok. Boleh buat kajian. Dan kita minta, kali ini, kita buatlah perubahan. Dalam negeri Melaka ini, semua orang kata negeri Melaka ni UMNO paling kuat di dunia. Kalau toreh orang Melaka ni darah dia keluar biru, bukan merah. Tapi PRU-13 kita dah buktikan. Dia punya general kita tumbangkan. Hal lepas ni kita nak tumbang yang bawah-bawah ni. Yang nangor-nangor ini kita nak tumbangkan. Yang private ni. Boleh tidak tuan-tuan? Kita nak bagi kerajaan baru, bagi peluang pada pimpinan baru, beri peluang pada parti baru. Kita laksanakan dasar-dasar yang baik. Sekarang ni tim yang dipimpin oleh Sofi misalnya, saya nak bincang betul-betul. Apa tawaran yang nak kita beri? Sementara kita berunding kerusi dan undangan negeri ini. Tak banyak lagi, insyaAllah nak selesai. Parlimen dah selesai, boleh buat kerja dah seperti biasa. InsyaAllah, tawaran-tawaran kita sudah pasti akan kita laksanakan bila mana kita menang dalam pilihan raya yang akan datang nanti. Jadi saya nak sebut kepada tuan-tuan dikasih sekalian, marilah sama-sama kita
menggunakan PRU yang ke-14 ini. This is the time, ini masanya. Memang kita akui ada sedikit cabaran kita bila akan berlaku 2-3 penjuru ni, 3-4 penjuru ni. Tetapi saya masih pegang dan sentiasa saya pegang kata-kata keramat Datuk Seri Anwar. Kita mesti yakin dengan kebijaksanaan rakyat, the wisdom of the people. Rakyat bijak. Rakyat tahu nak buat pilih mana. Waktu pilihan air kecil, saya ingat lagi Bukit Selambau, 15 orang masuk. Kertas undi macam kertas suara khabar. Buka macam ni. Tetapi masih lagi waktu itu calon keadilan juga yang menang, mewakili Pakatan Rakyat pada ketika itu. Saya yakin kali ini Don Teluk Mas, insyaAllah, boleh atau tidak? Kita pastikan siapa saja yang masuk di sini mewakili Pakatan Harapan, kita beri undi dan beri kemenangan kepada calon kita di Teluk Mas. Jadi saya fikir, tuan-tuan dan puan-puan, cukup sekadar ini. Kita bertemu di lain program. Yang penting, kita mesti punya semangat, punya keyakinan. Mana-mana pun kita pergi sekarang ni, kita dah tak perlu syarah panjang-panjang lagi dah. Cakap sikit saja. Contoh, kita pergi kedai kopi. Wih, baguslah sekarang ni kerajaan. Harga barang semua turun. Minyak baru semalam turun 10 sen. Tengok rakyatnya serang pada kita macam mana. Betul tak? Ha, kalau kena Melakanya bahasa, Abang Khalid tahulah kan dah. Macam-macam keluar. Dia 2L. Lahanat, lahaw. Semua dah. Semua keluar. Ya tak? Tak perlu panjang. Dulu nak syarah panjang. Nak syarah kena undi. Kena buat perubahan. Nak panjang. Kerana orang katalah, okey sekarang tak ada masalah. PRU 13. PRU 14 ni macam-macam masalah. Jadi saya fikir tuan-tuan dan puan-puan, kita perkemaskan lagi jentera. Saya yakin insyaAllah dengan kerja yang lebih kemas, dengan program yang lebih tersusun, kita akan berjaya mencapai kemenangan kali. Saya yakin dengan kebijaksanaan rakyat, dengan peluang yang ada kali ini, ini kalilah kita akan buat perubahan dalam negeri Melaka. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan hadirin sekalian, besok tak kerja tuan-tuan eh. Jadi kita masa pun serba suku. Jadi sebelum saya memanggil penceramah terakhir Ahli Parlimen Shah Alam, saya melancarkan derma jihad untuk pilihan raya, untuk apa tu? Untuk melaksanakan pilihan raya ini perlukan banyak dana tuan-tuan eh. Silakan pemungut-pemungut derma datang ke individu untuk untuk mengutip derma. InsyaAllah. Ya tuan-tuan, jadi dengan tidak membuang masa, saya menjemput YB Khalid Samad, Ahli Parlimen Shah Alam untuk menyampaikan ucapannya. Dipersilakan. Takbir. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera. Tahniah. Waalaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wasahbihi ajmain. Yang dimuliakan saudara pengerusi majlis, yang dihormati seluruh pimpinan Pakatan Harapan Negeri Melaka, tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang dihormati sekalian. Pada malam ini kita alhamdulillah berpeluang untuk bertemu dan diberi ruang untuk memberi penjelasan mengenai banyak isu yang mana tadi saya pun sebut pada saudara yang Muhammad Syamsul Iskandar, nak ceramah pun tak tahu nak buka tajuk yang mana. Banyak sangat. Daripada putar belik yang malangnya yang dilakukan oleh golongan agamawan yang memberikan fatwa tak boleh lawan kerajaan, ya,
Kalau lawan kerajaan ni khianat, borah dan sebagainya, sehingga ke isu-isu penyelewengan dan penindasan dan kezaliman, kita nak kupas mana satu pun tak tahu. Tapi oleh kerana saya diberikan masa yang agak panjang, saya nak sentuh lebih kurang tiga tajuk. Tajuk yang pertama ialah tentang putar belit golongan agamawan. Yang ni saya rasa cukup penting, khususnya bagi orang Melayu Islam yang diberikan gambaran Islam tak suka tukar kerajaan. Kalau ada yang tak betul, bisik di telinga pemimpin. Jangan lawan, bisik kat telinga pemimpin, bagi nasihat. Ini yang buat, wallahualam lah, dia antara sebab-sebab kenapa tiba-tiba parti lama saya, parti PAS ni, tiba-tiba dia tukar rentak dan tukar lagunya, dah jadi lain lah. Saya nak baca satu hadis yang agak ringkas tapi maksudnya jelas, di mana Nabi pernah berpesan, sayakunu ba'di umara, akan datang, kata Nabi, selepas diriku pemerintah-pemerintah, yakzibun, mereka menipu, wayazlimun, dan mereka melakukan kezaliman, faman saddakahum bikadzibihim, maka sesiapa yang mengiyakan penipuan dan pembohongan mereka, wa'anahum ala zulmihim, dan membantu mereka atas kezaliman mereka, laisa minni, Nabi kata mereka ni bukan daripada aku, walastu minhu, dan aku bukan daripada mereka. Maknanya kalau dalam bahasa Inggeris, I have nothing to do with that. Tak ada hubungan dengan mereka. Orang yang mengiyakan pembohongan pemerintah dan membantu dalam kezaliman pemerintah, Nabi dah beri amaran. Lalu dari mana datang pandangan kita ni tak boleh lawan pemerintah, jahat macam mana sekalipun, asalkan Melayu Islam kena sokong? Ni datang dari mana? Sedangkan kita tahu ulama-ulama dulu, Imam Abu Hanifah mati dalam penjara. Imam Malik pernah disebat kerana menentang kehendak raja. Dan sebagainya, ramai. Lalu kalau betul lah fahaman yang dibawa, pemerintah yang ada tak boleh kita jatuhkan, maka Nabi yang salah. Pesanan Nabi yang salah. Tindakan para ulama dulu yang salah. Ni dedak punya hal. Dedak punya hal. Ni istilah Tun Dr. Mahathir, dedak. Tak terfikir kita nak pakai dedak. Dedak ni maknanya kamu ni dah jatuh taraf daripada manusia jadi bagaikan binatang ternakan. Betul tak? Dedak. Sampai kamu sanggup mengiyakan, menyokong orang yang menzalimi rakyat. Ada yang orang tanya, mana zalim? Tak ada zalim pun ni. Tak zalim. Yang kamu kenakan GST.
Tak zalim. Yang kamu tarik subsidi. Tak zalim. Yang kamu menyebabkan harga barang semua naik. Kehidupan rakyat semakin sempit. Ramai yang penyaga-penyaga kecil tutup penyagaan. Ramai yang kerja, kena buang kerja. Semua oleh kerana dasar-dasar kamu. Kamu tak kisah dulu bila nak bahas tentang bab GST. Kita bukan sekadar cakap tentang soal harga barang akan naik. Kita cakap penyaga-penyaga pun akan terkesan. Orang dah tak nak pergi ke gerai beli makan, minum, beli benda-benda. Yes, tudung lah inilah itulah. Kerana duit tak cukup. Sampai Maiden pun. Maiden pun yang buat kedai krim tu. Dia pun mengeluh. Rugi 100 juta. Rakyat tak ada duit nak beli. Ada pula menteri-menteri yang tak tentu hujung pangkal. Dia kata oh, tak betul. Kenapa? Kerana pertumbuhan ekonomi. Yalah, ekonomi tu tumbuh di tempat-tempat lain. Yang dapat manfaat orang lain, orang tertentu. Rakyat jelata sakit. Sakit tak sakit tuan-tuan? Sakit. Semua mengeluh. Ni kezaliman. Ada pula kata, biasalah semua negara harga barang naik. Yalah, semua negara harga barang naik tapi gaji pun naik juga. Tu sebab dia orang boleh survive. Dia masih boleh datang Malaysia bercuti. Datang ke Malaysia harga barang semua murah bagi mereka. Duit mereka kukuh. Ekonomi mereka kukuh. Rakyat ada kemampuan, boleh beli barang. Tapi Malaysia lain, harga barang naik, gaji tak naik. Ya? Harga barang naik bukan sekadar 5-6%. Ada sampai 30%. Kesan GST tu. Kerana dia bertindih-tindih. Dari segi kos pengangkutan naik, dari segi kos bahan naik, dari segi kos upah naik. Semua naik. Akhirnya harga barang tu bukan naik sekadar 6%. Ada penganalisa ekonomi kata the end result 21%. 21% naik. Paling kurang. Ni kezaliman. Lepas tu dia boleh tipu pada rakyat. Kenapa kamu nak pertahankan penipuan dia? GST menyebabkan harga barang turun. Bohong. Harga barang naik bukan kerana GST. Harga barang naik oleh kerana orang Cina, DAP. Yang komplot. Dia simpan barang, dia saja ambil kesempatan dan sebagainya. Semua bohong. Kenapa kamu nak bela pembohongan yang dilakukan oleh pemimpin? Nak tolong dalam kezaliman. Takkan tak nampak lagi zalim kes Rafizi. Saudara Johari Kerani. Yang dedahkan kes NFC. Menteri dapat 250 juta. Didedahkan. Sepatutnya digunakan untuk nak tolong penternak-penternak lembu. Tak sangka kita ada lembu yang dua kaki. Lembu-lembu dua kaki ni dapat manfaat. Bukan ramai. Bila didedahkan, orang yang mendedahkan, bila didapati bersalah tuan-tuan, maknanya apa? Maknanya, apa yang didedahkan itu memang benar. Ianya bukan fitnah. Ianya didedahkan daripada sumber bank. Maklumat bank. Sampai Kerani bank pun kena penjara juga 30 bulan. Kerana mendedahkan segala maklumat. Sedangkan yang merompak itu, yang mencuri itu, bebas. Tak ada apa. Ni ada kata-kata
apa ni, kata-kata hikmah, pujangga-pujangga yang zaman dulu. Mereka mengatakan kalau undang-undang negara kamu menyelamatkan perasuah daripada kamu, maka negara kamu akan hancur. Sepatutnya undang-undang ni menyebabkan kamu ni boleh ambil tindakan terhadap perasuah. Tapi kalau undang-undang itu menyelamatkan perasuah daripada kamu, bukan membantu kamu untuk nak tangkap perasuah, maka hancurlah negara kamu. Ni yang sedang kita lihat sekarang ini. Bukan sekadar NFC. Sekarang ni kalau nak banding NFC, NFC ni kecil. Banding dengan WNMDB, bukan lagi ratus juta, ribu juta. WNMDB, siapa yang boleh menafikan? Semua bukti-buktinya dah jelas. Di seluruh dunia tindakan dah diambil. Di Singapura, jiran kita, dua bank tutup. Kalau tak silap saya, 5 ataupun 6 pegawai bank dipenjarakan kerana mereka bersubahat membenarkan aliran wang itu melalui bank mereka. Mereka didapati bersalah, dipenjarakan, di-fine, dipenjarakan. Bank dia tutup. Nak kata tuduhan apa ni? Fitnah, khabar angin. Amerika Syarikat, peguam negara, dia kata ada duit, harta, harta rakyat Malaysia yang Amerika Syarikat sendiri simpan daripada 1MDB dirampas kerana duit 1MDB ni digunakan untuk beli harta-harta ini. Duit 1MDB ni duit rakyat Malaysia, maka Amerika rampas, sita. Jumlahnya berapa? 14 ribu juta duit rakyat Malaysia, ringgit. Duit rakyat Malaysia, kondominium lah, kapal terbang lah, kapal laut lah, lukisan lah, barang kemas lah, macam-macam, 14 ribu juta. Tapi kerajaan Malaysia Datuk Seri Najib buat tak tahu. Kenapa? Kalau dia pergi tuntut, maknanya dia mengakulah memang tu duit, barang tu dibeli dengan duit 1MDB. Lalu dia buat tak tahu. Orang dah kata ni duit rakyat Malaysia ni, aku simpan ni. Dia buat tak tahu. Dia cukai orang rakyat Malaysia. Duit tak cukup, cukai rakyat Malaysia. 14 bilion tu menunggu, dia buat tak tahu. Di antara perkara yang pertama yang akan dilakukan oleh Kerajaan Pakatan Harapan bila kita ambil alih, ialah kita akan hantar delegasi ke Amerika Syarikat untuk menuntut balik harta dan duit rakyat Malaysia. Memanglah Amerika Syarikat akan ambil komisen dia, pasal dia pun buat kerja. Tapi masih banyak lagi 14 bilion tu. Ada orang tanya 14 bilion-bilion ni banyak mana? Dia tak boleh gambarkan. Oh, kita pun selama ni selalu million. Tiba-tiba masuk dalam zaman Datuk Seri Najib, billion. Million dah tak main dah. Dulu saya buat kira-kira 2.6 bilion duit yang masuk dalam bank Datuk Seri Najib. Mula dia nafi, lepas tu akhirnya dia mengaku. Lepas tu dia kata apa? Arab yang bagi. Arab yang bagi. Yang Arab ni, yang Prince Turki ni dah masuk penjara di Saudi Arabia. Dah masuk penjara. Saya baru-baru ni saya ada buat perbincangan dengan Zuna yang Katunis tu. Dia kata betul lah, Arab yang bagi. Dia kata mananya, mana ada Arab yang bagi. Arab, dia kata, aku rompak, awak bayar. Betul lah Arab, dia kata. 2.6 bilion ni tuan-tuan. Kalau tuan-tuan nak tahu banyak mana,
Kalau kita ada duit 2.6 bilion kita simpan dalam rumah tu, kunci semua, tiap-tiap hari kita keluarkan RM5,000. RM5,000 hari ni kita keluar, kita belanja, makan sampai meletup perut lah, apalah, RM5,000 sehari ni. Ya. Esok keluarkan lagi RM5,000. Lusa keluarkan lagi RM5,000. Tulat keluarkan lagi RM5,000. Tiap-tiap hari kita keluarkan RM5,000 daripada 2.6 bilion tanpa adanya dividen, tanpa adanya bunga. Nak habiskan duit 2.6 bilion tu, satu hari belanja RM5,000 akan makan masa 1,424 tahun. Nak tahu banyak mana duit? Eh? Ha. 2.6 bilion saja. 1,424 tahun. Kalau kita orang Islam, kita kata daripada zaman Nabi sampai sekarang lah tak habis. RM5,000 sehari. Banyak tu. Dia guna untuk apa? Dia guna untuk apa? Kita pun tak boleh terbayar. Macam mana nak belanja duit yang sebanyak itu? Itulah yang dia pun beli benda yang gila-gila. Selain daripada yang terbesar, dedah. Jangan lupa, dedah. Duit itu dia dapat sebelum pilihan raya 2013. Ianya berlaku pada 2012. Memang untuk pilihan raya. Tujuan dia nak beli dedak. Tu yang dia kata dia pulangkan balik sebahagian. Kerana sebahagian yang dia dah, dia dah guna untuk beli dedak, yang lain tu dia pulangkan balik. Yang lain yang dipulangkan balik itulah yang dijolikan oleh Jolo dan geng-gengnya. Dan sekarang ni hutang ini semua, hutang ni semua dah tak ada duit nak bayar. Tak mampu nak bayar. Kerana apa? Kerana sepatutnya kamu labur. Kamu labur ada hasil. Ni bukan kamu labur. Kamu beli dedak dan lebur. Dah tak ada duit nak bayar, maka dia cukaikan rakyat. Ya? Tuan-tuan, biasanya lah ya, bila rakyat kena cukai tambahan, perkhidmatan akan ditambah oleh kerajaan. Ya? Saya kenakan cukai tambahan. Katakanlah tol. Kita kata macam tol lah sebagai cukai. Saya kenakan tol, kamu dapat highway. Ada. Ya? Adalah, walaupun kita tak berapa setuju. Ya? Kena tol dapat highway. Tapi dapatlah. Bayar cukai, bayar tol, dapat highway. Kamu bayar cukai tambahan, kamu dapat perkhidmatan tambahan. Kamu bayar cukai pendidikan, kamu dapat sekolah-sekolah percuma sebagai contoh. Kamu bayar cukai kesihatan, kamu pergi hospital free sebagai contoh. Tapi kamu dapat GST, apa kamu dapat? Sebelum ada GST dulu pun dia dah bagi BRIM. Awal-awal dulu, kalau tak silap saya. Tapi lepas tu dia kenakan GST, kutip 42 bilion, bayar BRIM 7 bilion. Apa perkhidmatan yang diberi? Lepas tu dia tarik subsidi. Lepas tu dia lambungkan harga minyak. Lalu semakin lama semakin teruk. Ada orang datang lah, tak, saya kena cerita lah kan. Ada orang datang yang saya jumpa saya. Dia kata, alah, dulu time Mahathir pun sama juga. Dia kata. Eh, saya kata dulu zaman Mahathir ada ke GST? Tak ada, dia kata. Haa, dah. Ada ke subsidi ditarik? Tak ada. Ada ke harga minyak melambung macam ni? Dilambung-lambung terus melambung. Ha? Ada ke? Tak ada. Haa, dah. Macam mana boleh kata sama? Ha? Inilah yang ada. Saya nak beri contoh lah. Saya nak beri contoh. Ni hari tu saya nampak satu video ya. Video orang Afrika. Saya mungkin, saya rasa tuan-tuan pun semua pernah tengok lah. Video pemimpin Afrika, salah seorang, dia cerita dia datang ke Malaysia dulu.
dan menteri kat Malaysia ni bawa tunjuklah projek-projek lah, merata lah semua. Lepas tu petang tu bawa balik, datang ke rumah dia, jamu di rumah dia. Yang menteri pemimpin Afrika ni tengok, wah, rumah menteri Malaysia ni besar dia. Eh, macam mana kamu boleh beri rumah macam ni? Besar. Macam istana. Perabot mahal-mahal. Oh, dia kata, Amir, mai datang ke anjung rumah saya. Dia duduk dekat balcony kat anjung rumah dia dengan orang-orang Afrika ni. Dia kata, kamu nampak itu jalan? Highway tu? Yang Afrika ni kata, ya, ya, saya nampak. Ha, dia kata, 10% masuk rumah saya. Ha. Ni amalan yang dikatakan kronisma lah. Ya? Dia buat projek, dia dapat 10%. Tapi ada projek. Okay? Dalam video tu, yang Afrika ni pula cerita. Lepas tu, diorang balik ke Afrika, dia jemput pula yang Malaysia datang. Kemudian, 5 tahun kemudian. Yang menteri Malaysia ni pula pergilah ke Afrika. Dia bawalah, dia tunjuk, oh ini nak buat projek ni, nak buat projek ni, nak buat projek ni lah. Ya? Yeah? Ha, lepas tu, malam tu dia ajak makan kat rumah dia. Pergi rumah menteri Afrika ni, lagi besar daripada rumah orang Malaysia tu. Lalu yang menteri Malaysia ni tanya, eh, macam mana kamu boleh beli rumah macam ni? Perabot tu bukan sekadar datang daripada Itali, disalut emas. Yeah? Lalu yang orang Afrika ni kata, mari datang ke anjung rumah aku. Bawa ke anjung di rumah dia pula. Lepas tu dia kata, kamu nampak tak jalan tu? Yang menteri Malaysia ni kata, tak ada, tak ada, tak nampak apa-apa pun. Ha, 100% ini. Ha. Ni kleptokrasi. Ha. Beza kronisma dengan kleptokrasi, ni kleptokrasi ni. Habis dia rompak, satu sen pun kita tak dapat. Betul tak dapat? Betul tak, betul tak, betul tak? Ni lagi kleptokrasi. Yang WNMDB tu apa yang kita dapat? Tak ada benda. Tak ada highway ke, sekolah ke, hospital ke. Pasal bukan diambil 10%, dia ambil 100%. Bersih habis. Ni yang lagi teruk. Daripada yang teruk, lagi teruk. Ni lah kleptokrasi. Ni yang satu dunia terpegun tengok Malaysia. Pemimpin-pemimpin Malaysia. Boleh rompak, tapi rakyat masih sokong. So tuan-tuan, akhirnya dia nak selesaikan masalah ni macam mana? Dia nak tekan rakyat pun, sejauh mana lagi dia boleh tekan? Rakyat pun dah tak ada duit. Lalu apa dia buat? Dia jual negara. Dia jual negara. Ya? Dia bangga dengan pelaburan asing yang datang daripada China. Berbilion-bilion. China komunis. Saya nak beritahu pada tuan-tuan lah. China komunis ni bukan macam negara-negara lain. Negara-negara lain yang datang, syarikat-syarikat ataupun pelabur-pelabur yang mewakili kerajaan beli saham, ya, ambil saham, dia meniaga, dia nak keuntungan, dia niaga. Kalau rugi dia tanggung. Dia ambil risiko. Kerajaan Malaysia beri tanah, beri apa ke, kamu sewa, kamu bayar. Kamu buat kilang, perniagaan kamu, kamu untung, kamu untung, kamu rugi, kamu rugi. Tapi dengan negara China komunis ni, kapitalisme komunis ni lain. Yeah? Dia ada dia punya agenda politik dia. Dia ada agenda politik dia. Sekarang ni China memang kuat. Duit banyak. Komunis. Rakyat bawah miskin ramai. Tapi kerajaan dia semua milik kerajaan. Dah, Najib perlukan duit. Nak bayar hutang. Nak tekan rakyat sampai mana? Yeah? Dia perlukan duit. Buat highway. ECRL. East Coast. Rail link. Dari Johor Bahru sampai Kota Bahru. 600 kilometer. 55 bilion. Bukan pelaburan. Pinjaman. Bukan pelaburan. Pelaburan ni maknanya duit China letak, dia dapat balik daripada dia punya projek. Dengan tambang ke apa ke. Kalau rugi, rugi. Tapi ni pinjaman. Dibina dengan duit yang dipinjam daripada China komunis. Yang syarat pinjaman tu
tenaga kerja pun, barang pun, semua datang daripada China komunis. Yang sekarang ni, tu yang ECRL belum selesai lagi. Ya, ha, tapi sebelum saya tutup tajuk ni, banding dekat Tanzania, syarikat China yang sama, dia bina highway 1,000, maaf, dia bina landasan kereta api 1,200 kilometer, dua kali ganda jaraknya, harganya 30 bilion. Kita punya separuh, 600 kilometer, 55 bilion. Dekat Tanzania tu dia bina 1,200 kilometer, 30 bilion. Kenapa? Kerana nak duit ekstra. Untuk apa? Nak bayar 1MDB. Tapi duit ni hutang. Maknanya apa? Korek lubang, tutup lubang. Korek lubang yang lagi besar, tutup lubang. Kita khawatir. Akhirnya projek ECRL ini, East Coast Rail Link ni, tak untung. Dan hutang yang 55 bilion ni tak boleh bayar. Jadi seperti mana di Sri Lanka, apa yang berlaku? Pelabuhan dibina oleh negara China komunis, tak dapat bayar, pelabuhan itu jadi milik negara China. Jadi milik dia. Negara China komunis ni dia ada dia punya vision dia, wawasan dia. Dia nak kuasai kawasan Asia dan Nusantara, perairan Selat Melaka, yang Melaka Gateway ni, pelabuhan-pelabuhan seperti mana pelabuhan di Kuantan dan sebagainya, yang mana akan dibina dan di upgrade kan dengan menggunakan pinjaman daripada China. Tapi pinjaman tu datang dengan ekstra supaya boleh digunakan oleh Datuk Seri Najib dan boleh digunakan untuk nak bayar hutang 1MDB. Akhirnya negara kita tergadai. Ni yang kita risau. Dan memang bila perkara ini kita soalkan dalam parlimen, tak ada satu jawapan yang jelas. Parlimen kita ni tuan-tuan, ni yang bila kita ambil alih lah, Pakatan Harapan ambil alih lah, kita akan buat macam parlimen di Eropah. Dia committee driven, jawatan kuasa tu yang berfungsi. Kamu nak projek, nak buat satu projek, nak buat satu perancangan, kita bincang dalam jawatan kuasa. 10 orang daripada kerajaan, 10 orang daripada pembangkang, kita study secara detail. Bukan macam sekarang. Sekarang dia buat, dia bentang dalam sidang yang 222 orang tu duduk, cadangkan, undi. Siapa setuju kata setuju. Setuju. Habis lah. Kita tak tahu dia punya apa ni, feasibility dia, untung rugi projek dia. Kamu dapat duit ni dari mana? Kamu nak bayar hutang ni dari mana? Eh? Apa yang jangkaan pendapatan yang kamu akan dapat dari projek ni? Kita nak tanya di mana? Kerana dia tak buat jawatan kuasa kecil yang duduk dan bincang dan bahas secara teliti, secara detail. Dia main bulldoze je. Lalu tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat yang dihormati sekalian, tapi masih tak terlalu lewat. We have to stop this. Kita kena hentikan. Dia dah terdesak. Dia nak negotiate dengan China komunis macam mana? Kalau dulu kita kata kamu nak labur, okey, 30% Bumi Putra participation, 50% local interest, syarat dia. Sekarang ni dah tak ada syarat dah.
sampai dekat Kuantan, kat Gebeng tu. Apa yang dikatakan Malaysia, China, Kuantan Industrial, Industrial Park. Industrial Park. Tembok 8 kaki. Keliling kawasan itu. Dia kata macam Great Wall of China. Kalau tak silap saya, 9 kilometer. Perimeter. 9 ke 19, tak ingat dah. 19 kilometer perimeter dia. Fencing wall dia tu. 19 kilometer. Orang Malaysia nak masuk pun tak boleh. Pekerja-pekerja dia 90% daripada tanah besar China. Dah macam satu township kat dalam itu. Tengah bina dia punya kilang-kilang dan sebagainya. Dah jadi macam seolah-olah dah negara lain yang jadi pemilik. Dah tak ada syarat dah. Kerana dah terlalu terdesak nakkan duit. Whatever you do, up to you, give me the money. Inilah. Dulu macam-macam. 30% lah, 50% lah, inilah, itulah. Sekarang dah tak boleh nego. Kenapa? Kerana terdesak. So, it is still tak terlalu lewat. Kita masih boleh selamatkan keadaan. Tetapi nak selamatkan keadaan, kita kena menang dalam pilihan raya akan datang. InsyaAllah. Supaya kita boleh kaji balik ini semua. Kita boleh kaji balik. Kerana sekarang ni semua tak telus. Semua OSA. Semua akta rahsia. Semua tak diberikan maklumat dan sebagainya. Macam mana kita nak tahu? Bila kita ambil alih, semua perkara-perkara, projek-projek ini, semua kita akan buka, kita akan kaji bersama, dan kita boleh, masih boleh cari jalan untuk melepaskan diri daripada menjerutkan leher kita sendiri. Dan soal ini bukan soal kisah Melayu, Cina, India, rakyat Malaysia. Projek-projek yang dekat sana tu bukan sekadar pekerja dia bawa, barang-barang pun dia bawa. Simennya, besinya, pasirnya, semua dia bawa. Kerana dia nak keuntungan projek, kerja dan sebagainya semua pergi kepada negara China. Kita bolehlah jual Musang King pasal tak ada kat China. Ataupun sate ataupun sebagainya. Tapi yang lain dikatakan, ni saya tak tahu, tapi sampai ke tahap beras pun dia bawa daripada negara China. Sayur pun. Macam mana ni? Apa manfaatnya? Sedangkan dulu nak kena ada teknologi transfer. Kamu kena latih orang-orang kita. Nak kena ada bahan-bahan daripada negara tempatan ni. Kamu kena order daripada orang rakyat, akan dapat manfaat lah. Ni kalau tidak, kita tengok je lah. So benda ni akan berlaku dan terus berlaku di bawah Najib. Kerana apa? Kerana dah tak ada kekuatan. Banyak sangat skandal, banyak sangat hutang, terlalu terdesak. Maka dia akan buat ni. Maka alhamdulillah, kita bersyukur Pakatan Harapan dah tubuh. Tun Dr. Mahathir bersama dengan kita. Kita dah umum Tun Mahathir sebagai Perdana Menteri yang ke-7. Dato' Sri Wan Azizah sebagai timbalan Perdana Menteri. Maka isu kata Lim Kit Siang nak jadi Perdana Menteri lah dan sebagainya, kita bakul sampahkan. Pakatan Harapan 4 parti Bersatu, Amanah, Keadilan, DAP. Dalam 4 parti ni tak ada
Big Brother. Tak ada satu parti yang dia menguasai semua. Tak ada. Yeah. Ha. Bersatu, Amanah, Keadilan, DAP, kita sama penting, sama kuat. Dan bila jadi Perdana Menteri, Tun Mahathir dan Datuk Seri Wan Azizah sebagai timbalan Perdana Menteri, dia kena dengar semua empat-empat parti. Ya. Yeah. Bau-bau ni rundingan kerusi. Saya terlibat. Tun Mahathir kata dulu zaman BN senang je. Kami beritahu. Bukan kami unding. Kami beritahu je. Kami yang tetapkan, UMNO yang tetapkan, yang lain ikut. Full stop. Masalah hanya soal nak cari calon yang baik. Tapi sekarang ni, yang sekarang ni adalah kita baca-baca yang kononnya bergaduh-gaduh tu semua, biasalah. Kenapa? Kerana tak ada diktator. Tak ada diktator. Ya? Semua kena runding, semua kena setuju, semua kena saling membantu, semua kena sama-sama kata sepakat. So lagi susah. Tetapi bila tercapai, ianya lebih mantap dan lebih kukuh. Ya? Untuk Parlimen di Semenanjung, PBBM dah ambil 52. Kerana dia bawa gelombang undi Melayu tambahan untuk menjamin kemenangan. InsyaAllah. Ya. Keadilan 51. Ni di Semenanjung. Eh? 51. Kerana apa? Kerana gelombang asal zaman reformasi daripada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ya. Ni gandingan dua gelombang ni. Ya. DAP dia ambil 50. Termasuk Sabah Sarawak. 50. Ya. Di Semenanjung hanya dalam 35. Amanah ambil 27. Tak apa. Tak ada masalah bagi kita. Ya. Kita dah faham. Sekarang ni gelombang Tun Mahathir bersama dengan gelombang Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk membawa swing undi masyarakat Melayu insya-Allah untuk memenangkan Pakatan Harapan. Di peringkat negeri lain. Ya, di peringkat negeri lain. Tu yang di peringkat negeri ni dia punya perbincangan tu hampir sama kuat, sama-sama. Okey, alhamdulillah, ya. Tapi yang kata bahawa DAP ni akan menguasai, saya nak beritahu. DAP pun sendiri kata. Tadi mungkin YB Tek pun cakap. Ya. DAP maksimum 35 di Semenanjung, campur Sabah Sarawak 50. 50 kerusi je. Kalau dia menang semua 50 kerusi. Ya. Dia tak boleh memerintah seorang diri. Kerana nak bentuk kerajaan paling kurang 112. Kalau 112, DAP 50, yang lain tu 62. Mana lagi besar tuan-tuan? 50 ke 62? 62 lah. Lalu macam mana boleh kata DAP yang akan menguasai? Ya? Dia kena dengar yang 62 tu. Ya? Walaupun parti lain tu tak setinggi, tetapi dijumlahkan lebih daripada yang ada pada DAP. Lalu DAP kena dengar. Dan memang dia pun tak ada niat untuk nak menguasai dan mendominasi. Tapi itu hanya khabar angin dan fitnah yang disebarkan oleh UMNO kerana UMNO dah tak ada bahan lain. Sekarang ni nak halang Melayu undi Pakatan Harapan, hujah UMNO satu. DAP, 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 DAP. Ya, tu je. Tapi kalau kita dah faham, ya, kita tak perlu takut. InsyaAllah. Kalau PPBM menang 25 kerusi ataupun 30 kerusi, Keadilan menang 30 kerusi, sekarang pun dah ada 30 kerusi, ya, tu dah 60. Kalau Amanah dapat 20 kerusi, tu dah 80. Kalau DAP dapat 50 kerusi, dah 130. Putrajaya milik kita, insyaAllah. Ya? Ha, kena tentukan. Jangan bergaduh. Itu je. Jangan bergaduh. Sama-sama kita hadapi lawan dan saingan yang satu, iaitu Dato' Sri Najib dan Rosmah Mansur.
Setuju. Dengan itu saya akhiri. Terima kasih. Wallahu alam wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada